Mohon ditunggu dulu ya. Saya sudah coba telepon Pak Sidik tapi belum diangkat-angkat nih. Mungkin karena tadi kita semua tidak log out dari Zoom kan Bu, jadi mungkin perangkat beliau tiba-tiba ngehang. Ya, bisa jadi sih. Makanya tak coba minta materinya supaya saya yang nge-sharekan aja gitu. Ya, baik. Agak lama ini karena saya restart. Terima kasih yang sudah menunggu. Ini saya langsung share aja saya ya. Semoga agak lancar ini ya. Amin. Tapi ada jaringan yang crash jadinya agak lama. Sudah siap ya, teman-teman ya. Kayaknya Nah, ini semakin menantang soalnya. sudah ini ya, sudah kelihatan jelas ya. Ampun. Tolong disiapkan catatannya ya, teman-teman ya. Karena nanti kalau Pak Sidik nanya hitung-hitungan, jadi kalian ready gitu. Ya. Monggo Pak Sidik. Tadi sebenarnya aktifnya bagus sekali ya. Cuma nanti ketika mau menjawab lupa di unmute jadi nggak terdengar oleh saya. Apa ya? Enggak, lu nggak tahu caranya mengmute dan unmute, Pak. Yeah, baik, terima kasih Bu Nining yang Aduh, memberikan oke. kesempatan pada saya untuk melanjutkan penyampaian materi terkait dengan interpretasi EKG, terutama pada topik konsep dasar EKG. Pada tahap ini, kita akan lanjutkan bagaimana cara interpretasi EKG pada EKG 12 lead. Pada materi sebelumnya, kita sudah masuk ke langkah nomor 3, yaitu menentukan aksis. Karena memang di EKG 12 lead ini sama prosesnya, yaitu dengan 7 langkah, 7 step. Tadi langkah pertama yaitu menentukan irama, di mana iramanya itu bukan reguler atau irreguler, tapi sinus atau aritmia. Yaitu aritmia itu aritmianya apa, itu yang disebutkan. Ya. Kemudian langkah kedua, ini menghitung heart rate, ini sama dengan EKG strip atau EKG monitor. Baru langkah ketiga yaitu menentukan aksis. Ketika kita bicara aksis, ini kalau mau menentukan fokus pandangan kita, itu langsung hadapan pada lead 1 dan AVF. Kenapa pada lead 1 dan AVF? Karena memang lead 1 dan AVF ini yang membentuk garis persamaan tegak lurus. Jadi lead 1 itu ke tangan kiri, di mana garisnya horizontal, sedangkan AVF itu arahnya ke bawah, ke kaki kiri, di mana kalau kita lihat arahnya ke bawah. Jadi kalau dipertemukan, ini menjadi tegak lurus. Nah, caranya, kalau kita melihat, kita harus lihat dulu gambaran yang ke-12 list, kemudian kita buat diagram garis. Jadi yang pertama kita buat diagram garis seperti ini, ya, ini, di mana yang horizontal ini ada lead 1, sedangkan yang vertikal dengan arah ke bawah, karena bawah ini menuju ke AVF. Yang dituju bawah ini berarti positif. Start awal di atas itu negatif. Sama halnya dengan lead 1, yang dituju ini positif, kemudian ditinggalkan negatif. Setelah itu kita lihat gambaran ke-12 lead-nya, kita lihat di lead 1-nya. Nah ini lead 1, nanti ditempatkan di garis horizontal, ya. Kemudian nanti di AVF kita tempatkan di garis vertikal, ya. Nah kita akan hitung, ya, caranya untuk menentukan titik, yaitu pada lead 1 kita lihat defleksi positif dikurangi defleksi negatif, artinya garis yang ke atas dari garis isoelektrik itu dihitung berapa tingginya dikurangi yang ke bawah, ya. Nah ini kita ambil dulu, kita suplik untuk lead 1. Ini gambaran seperti ini kalau kita perbesar dari gambaran tadi.
Nah, ini kan ada yang ke atas dari garis horizon, dari garis isoelektrisnya kita hitung yang ke atas sudah berapa kotak kecil. Nanti dikurangi yang ke bawah. Nah, setelah tadi diidentifikasi ternyata yang ke atas itu 8. 8 kotak kecil, yang ke bawah ini 7. Mana ini ke bawah 7. Jadi 8 dikurangi 7. Jadi ketemu positif 1. Nah, ini satu titik kita temukan yaitu 1 ya. Kemudian lead AVF. Nah, lead 1 ini kita langsung berikan tanda karena dia 1 ya. Ini kan ada kotak-kotak di sini kalau kita buat nanti ini 1 berarti satunya posisinya di sini. Ini 1, kemudian kita tarik garis yang menghubungkan lead 1 tegak lurus ya. Kemudian kita lanjut ke AVF. Nah, AVF seperti ini gambarannya. Berarti kalau kita lihat pertama pasti ini banyak yang ke bawah daripada yang ke atas. Ke atasnya 1, ke bawahnya 5. 1 dikurangi 5, ketemu min 4. Nah, min 4 ini kan AVF ya. Kalau min itu yang ke atas atau ke bawah? Kalau di sini kita lihatnya. Min itu pasti di atas, ya kan? Dari titik 0 ini. Berarti kita buat yang sama persis yang kalau kita lihat bujur sangkar, berarti di sini 1, 2, 3, 4. Berarti dia ke atas dia. Ya, nah di sini. Ini, karena dari 0, 1, 2, 3, 4, pas ketemu di sini. Kita tarik garis yang memotong 4 titik itu. Nah, maka dia akan ketemu titik potong. Dan tadi positif 1 dengan min 4. Nah, disinilah sudut yang harus kita hubungkan dari titik 0. Maka kita hubungkan. Nah, ini. Ya. Nah, kemudian dari setelah kita hubungkan garis ini, ketemu sumbunya, maka kita ukur berapa derajatnya dari titik 0 di sini. Jadi kita ukur derajatnya dengan busur. Kalau busur dicari nggak ketemu ya Pak Sur. Tapi Pak Sur nggak ketemu-temu juga nanti ya. Nah, ini hanya perkiraan saja. Kalau kan jarang di ruang perawatan ini ada busur. Penggaris saja mungkin sulit ditemukan. Nah, nanti kita dengan asumsi dan perkiraan tentunya yang valid. Kalau nanti kita garisnya di sini ada titik temunya, kalau tegak lurus, kemudian tengah-tengah berarti 45 derajat. Ya, kalau kita ketemu di sini 45 derajat. Kalau dia lebih atau kurang dari 45 derajat seperti ini. Berarti dia lebihnya tapi ke arah negatif. Nah, berarti itu apalagi ke 30. Tadi normalnya kan 30 minus. Berarti dia lebih dari min 30. Berarti kalau di situ aksisnya apa? Tadi min 30 sampai dia di antara min 30 sampai min 90. Berarti LAD. Ya, kita lihat LAD karena dia deviasinya ke simpang ke kiri. Menyimpang ke kiri, ya. Nah, ini. Ya. Seperti itu. Ya, kalau dia misalkan nanti di sini, nah ini berarti RAD. Nah, saya kasih kata kunci. Nah, untuk melihat tanpa menggunakan busur. Nah, ini ada prediksi tapi mendekati betul, ya. Jadi kalau di lead 1 itu positif, ya. Ini 1 itu positif berarti arahnya ke sini positif, ya kan? Kemudian AVF itu positif berarti ke bawah sini. Positif dan positif, maka aksesnya normal. Ya, kalau ini kan tadi positif negatif. Kalau positif dia negatif cenderung LAD. Ya kan? Nah, kalau dia negatif lead satunya, kemudian AVF-nya positif berarti di sini posisinya. Berarti RAD. Negatif, negatif, ekstrim RAD dia di sini. Tapi ini sangat jarang, ditemukan ya. Itu kaca kuncinya. Ya. Oke, baik saya ulangi. Positif-positif, kemungkinan aksisnya apa? Normal. Karena dia letaknya di sini. Karena dia positif, positif. Positif, lihat satunya, AVF-nya negatif, berarti di sini, LAD. Negatif, positif, RAD. Negatif, negatif, ekstrim, RAD. Ya, nah ini. Langkah ketiga ini mengarahkan kita atau mencurigai. Jadi kalau kita temukan ada masalah penyimpangan deviasi, ya kalau di sini berarti ini kalau kondisi seperti ini pasiennya adalah deviasi ke kiri atau left axis deviation, ini ke kiri, berarti kita harus mencurigai ada pembesaran ventrikel kiri atau namanya LVH. Aksis LAD kita curiga LVH, left ventricle hypertrophy. Baru curiga ya, artinya di langkah ketiga kita langsung berpikir
kemungkinan enggak ini ada pembesaran ventrikel kiri. Tapi tidak selalu, baru curiga. Tapi kalau aksisnya di sini, RAD, kita curiga RVH. Nah ini, ya. Nah, itu langkah ketiga untuk menentukan aksis. Baru kita cari tanda-tanda iskemik atau injury, atau infark. Nah, nanti kita akan pelajari sore hari terkait dengan iskemik infark. Kalau iskemik, ini indikatornya biasanya adalah ST depresi. Tergantung nanti kalau kita temukan ST depresi, harus kita cari pada lead-lead yang berpasangannya. Harus diingat lead yang berpasangannya. Ini harus selalu ingat kapanpun dan dimanapun. Begitu lead 1, pasangannya AVL. 2, 3 AVF. V1, V2, V3, V4, V5, V6. Ya, itu kalau lihat pasangannya ada iskemi. Jadi ada ST depresi. Infak, ST elevasi. Infak yang akut. Kalau infak yang lama, tadi kita temukan RSR aksen. Atau hanya gelombang QS saja tadi. Namanya old myocard infark. Ya, ini. Nanti kita akan pelajari. Nah, kita cari yang berpasangan dan tentukan lokasinya. Nah, ini contoh evolusi infark. Nanti kalau kita lihat, berarti kalau ini masih kondisi yang normal, dikatakan akut itu masih ada ST elevasi. Ini juga ST elevasinya semakin tumpul, kemudian mulai disertai dengan muncul kipatologis. Kliniknya masih normal, yang gambar yang keempat ini sudah kipatologis, tapi masih ada ST elevasi. Ya. Kemudian kalau ada ST elevasi masih kita kategorikan dia akut. Tapi kalau sudah masuk yang kelima di sini, ini kinya patologis, tapi tidak ada ST elevasi, dan ditemukan ada T inversi di sini, ini namanya recent myocard infark. Ya. Sedangkan kalau yang terakhir seperti ini, T-nya sudah kembali normal, ya, kemudian kipatnya menetap, muncul masih ada, ini yang kita sebut sebagai old myocard infark atau OMI. Dan banyak sekali pasien-pasien di kita, di Indonesia, ini yang seperti ini. Kalau sudah seperti ini, mau diapakan lagi? Sifat otot jantung itu adalah irreversible. Makanya ada slogan atau moto di dalam penata laksanaan pasien dengan kegawatan kardiovaskuler yang harus diselamatkan. Motonya adalah time is muscle. Waktu adalah otot yang harus kita selamatkan. Ya, karena kalau kita tidak bisa menyelamatkan otot, maka otot akan rusak dan tidak bisa dikembalikan lagi. Sayang sekali. Ya. Hati yang patah itu masih bisa diluruskan. Tapi otot yang mati tidak bisa dikembalikan. Nah ini, ya, nah, ini diperhatikan. Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian yang kelima, kita cari tanda-tanda hipertrofi. Tadi hipertrofi kan sudah kita dapatkan tadi, sebagai ketika di aksis. Kita ada aksis RAD, kita curiga RVH. Ketika LAD, LVH. Juga nanti kita akan temukan perubahan gambar EKG di V1 sampai V6. V1, dia akan letaknya di sisi sebelah kanan. Berarti mungkin pembesaran kanan, ya kan, karena V1. V6 di kiri. Berarti dia kemungkinan pembesaran ventrikel kiri kalau kita temukan. Hanya kita melihat hanya letaknya saja. Ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Begitu kita lihat sekilas, ya, di langkah kelima, ya, langkah 1, 2, 3, 4 sudah dilalui. Langkah kelima, kita lihat aksisnya di langkah ketiga. Langkah ketiga, lihat nih, langkah ketiga, lihat lead 1 AVF. Lead 1 di sini, ini satunya kan cenderung negatif ini paling banyak. Ya kan? Banyak yang negatif ke bawah kan, daripada ke atas. Nah, lead 1. Kemudian lihat AVF-nya. AVF ini. Positif cenderungnya. Negatif, positif. Itu adalah RAD. Ya, nah, RAD kita curigai RVH. Lihat, karena posisi kanan, kanan itu di V1 yang menggambarkan posisi kanan. Lihat di sini, ternyata R-nya sudah tinggi-tinggi. Padahal tadi ketika kita di konsep awal, ketika kita melihat gelombang QRS, R di V1 itu harusnya rendah daripada di V6. Tapi di sini berkebalikan. R di V1 justru tinggi, sedangkan di V6-nya rendah. Nah, ini bahwa pasien ini positif pembesaran ventrikel kanan. RVH ditunjukkan atau di
dilihat kita curiganya betul, curiga kita. Aksisnya RAD, hasilnya RVH. Tapi ini tidak selalu ya, makanya harus dipastikan. Ini pas kebetulan ya sama. Kemudian kita cek tanda-tanda elektrolit, gangguan elektrolit. Ya, yang paling mudah dilihat pada gangguan elektrolit itu hanya ada dua. Pada kondisi atau kekurangan atau kelebihan atau imbalance dari kalium dan kalsium. Ini yang bisa kita lihat. Kalau natrium ini masih belum begitu jelas dilihat dengan gambaran EKG. Nah, contoh pada hiperkalemi seperti ini. Ini hiperakute atau tetol. Tetol yang tinggi-tinggi. Ya. Kalau dilihat ekstremitas itu biasanya 5, tapi kalau di prekordial ini biasanya lebih dari 10 kotak kecil tingginya. Ya. Kalau itu lebih tinggi, tinggi-tinggi dan menyebar hampir di seluruh lid, itu dia pasti hiperkalsemia. Hiperkalemia. Ya. Atau yang ini muncul gelombang U yang nyata. Gelombang U yang nyata ini muncul kalau pada kondisi hipokalemia. Tapi harus disertai dengan yang lain. U-nya lebih dari T dan ada ST depresi di sini. Nah, itu yang spesifik. Ya. Okay. Baru langkah ketujuh, interpretasi. Langkahnya dengan 7 langkah. Jadi, nah, seperti ini, maka kita cek iramanya, maka kita lihat lead 2 untuk lihat iramanya. P selalu diikuti KRST, ya bentuk lubangnya sama, ya. Heart rate-nya ini 1, 2, 3, 4. 4 lebih kurang dari 5. Ini kalau cara praktis ya. Ya, ini heart rate-nya antara 60 sampai 100. Tahunya dari mana? Jarak antara R ke R-nya. Ini reguler, dia antara 3 sampai 5 kotak. Kalau 3 sampai 5 kotak berarti dia heart rate-nya antara 60 sampai 100. Ya, berarti normal heart rate-nya. P selalu diikuti KRS, itu sinus. Sinus yang selalu diikuti yang heart rate-nya normal, itu sinus rhythm. Ya. Oke, kemudian kita lihat lagi heart rate-nya. Nah, ini heart rate-nya dihitung betul di sini dengan kotak kecil boleh. Karena tadi reguler pakai rumus yang B. 1500 bagi jarak antara R ke R. Ini berapa jaraknya? Ya. Ini yang lebih valid daripada kotak besar. Kotak besar agak nanti hasilnya kurang sensitif. Makanya kita pakai kotak kecil saja untuk menghitung heart rate. 1500 dibagi jumlah kotak kecil jarak antara R ke R. Itu kalau iramanya reguler. Maka setelah dihitung, ini dapatkan heart rate-nya 93 kali per menit. Berarti di antara 60 sampai 100 normal. Aksis, begitu ada kata aksis, mata kita langsung lihat 1 AVF. Positif, positif. Nah, ini ke atas cenderung lebih banyak. Ini juga ke positif ke atas lebih banyak. Berarti lah positif-positif, normo, aksis. Baru kita tentukan hipertropi ada atau tidak. Biasanya kalau normal aksisnya hipertropi tidak ditemukan. Lihat V1 yang menunjukkan sisi hipertrofi kanan, ventrikel kanan. R-nya pendek-pendek itu normal di V1. Di V6 R-nya tinggi-tinggi, oh normal. Tapi tingginya ini tidak melebihi dari 27 kotak. Nah ini paling berapa ini? Ini baru 5, 6, 7. Ya, 8. Ya, 8 kotak itu masih normal. Ya, tadi tidak ditemukan tanda-tanda hipertrofi. Kemudian iskemik atau infark, kita cari ada ST elevasi kah, ada ST depresi kah, ada G patologis kah, ada T inversi kah. Cara bacanya bagaimana? Kita baca langsung pada lead-lead yang berpasangannya. Jadi cara membaca EKG itu bukan urut seperti ini. Kita lihat 1, 2, 3, AVR, AVL, AVF, B1, B2, B3, bukan. Tapi langsung kita berfokus pada pasangan lead-nya. Karena itu yang menganggap nanti bermakna atau tidak. Nah, bagaimana caranya? Kita langsung baca lead 1 pertama, langsung pasangannya AVL. 1 AVL, adakah ST elevasi, ST depresi, T inversi, tidak ada. 2 pasangannya 3 AVF.
2, 3 AVF. Adakah ST elevasi, ST depresi, atau ST atau T inversi, kipatologis? Di sini ada kipatologis. Pilih 3, ya nih, kipatologis kan? Ini kipatologis, tapi pasangannya ada nggak semuanya kipatologis? Tidak ada, berarti ini nggak bermakna kipatologisnya di sini. Ya kan? Karena dianggap bermakna itu apabila ketiga-tiganya atau lead yang berpasangannya semuanya ada. Ya. Kemudian V1 pasangannya V2. Ada ST elevasi, ST depresi, tidak ada. V3 pasangannya V4, tidak ada juga. V5, V6 tidak ada juga. Jadi tidak kita temukan tuh tanda iskemik dan infark. Ya. Gangguan elektrolit tadi, ada T yang tinggi-tinggi, IRS, T, ya T-nya nggak ada, tinggi-tinggi, tingginya masih normal. Adakah gelombang U yang nyata? 1 KVF, berarti KVF, ya, nggak ada. Berarti kita temukan tidak ada. Jadi apa ini interpretasinya? Kita baca iramanya. Sinus ritem. Ya, sinus ritem. Nah, jika ditemukan salah satu dari keenam ini ada permasalahan dari hipertrofi iskemik atau elektrolit, maka tinggal nambahin saja di belakangnya. Iramanya kita baca dan kelainannya kita baca berikutnya. Sinus ritem dengan misalkan hipertrofi ventrikel kanan. Sinus ritem dengan tanda iskemik anterior. Nah, seperti cara membacanya, ya. Seperti ini misalkan kita cek iramanya, kita lihat lead-2-nya, PGRST-nya ada, jaraknya itu iramanya reguler. Ya, tadi teratur, berarti kita bisa lihat, kita perkirakan heart rate-nya. 1 2 3 4, 4 lebih enggak sampai 5, berarti heart rate-nya antara 60 sampai 100 normal. Ya, iramanya reguler. Sinus ritem ini iramanya ya. Kemudian heart rate-nya 83 ya, nanti 60 sampai 100 tadi sudah kita prediksikan. Kemudian aksis kita lihat 1 positif, AVF juga positif. Itu normal aksis, normal karena positif positif. Hipertrofi kemungkinan tidak ada, kemungkinan. Ya. Jadi harus kita pastikan karena hipertrofi. Adakah ini tanda hipertrofi? Yang tinggi-tinggi dan runcing? Tidak ada. Nah, yang ada apa? Adakah ST elevasi? 2-3 AVF di sini ada, tapi ini kurang lebih, ini satu kotak ini dianggap tidak bermakna. Nah, ini T in versi 1 AVL. Kita temukan, nah, ya kan, ada T in inversi. Pas pada pasangannya enggak? Ya, pasangannya 1 dan AVL. Kalau itu T inversi, menandakan ada apa? Iskemi. Iskemi di mana lokasinya? High lateral. Ya, di high lateral. Ya, karena 1 AVL. Elektrolit? Adakah T yang tinggi-tinggi atau gelombang U? Dalil yang berpasangan saya tidak temukan. Ya. Nah, kalau seperti ini bagaimana cara bacanya? Kita baca dulu iramanya. Sinus ritem dengan iskemik karena dia T inversi, lokasi kita baca high lateral. Ya. Nah, itu cara membaca EKG strip 12, EKG 12 lead. Ya. Dari EKG strip yang sebelumnya kita baca dulu. Ya. Nah, ini jika tidak memenuhi syarat irama sinus ritem disebut, maka interpretasi yang mungkin ditegakkan adalah aritmianya apa, itu yang disebutkan dengan tanda apa. Ya, tandanya banyak, bisa infark akut, old infark, hipertrofi, hipokalemi, hipokalsemi, hiperkalsemi, ya, sesuai dengan kelainan yang lain.
Itu untuk konsep dasar EKG. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan, saya buka pertanyaan. Ya, saya kembalikan pada Ibu Nini, moderator kita. Baik, teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Seharusnya sih pasti semuanya bertanya ya. Kecuali kalau sudah mengerti semua gitu. Atau jangan-jangan bingung mau nanya apa gitu ya. Oke, silakan. Yuk, siapa yang mau nanya? Boleh. Angel, Bu. Silakan, Angel. Yang di bagian gelombang Ki tadi itu, Pak. Itu gelombang kan apa? Gelombang Ki. Ki, iya. Itu kan untuk, itu kan yang lead, lead berapa itu, dia kan nggak nampak itu kan Pak, lead 3 sama V1. Nah, lead, dia lead cuma, yang VF tadi ya, yang key tadi. Ya. Nampak di lead kan, 3-nya. Yang saya mau nanyakan itu kalau misalnya lead 3 sama V1-nya nampak, itu berarti dia bakal terjadi infark miokard yang lama gitu Kak Pak, yang kronik gitu Kak, atau betul gimana? Sekali. Betul sekali Mbak Anggrit. Ada old myocard infarct. Kemudian dibaca di mana dia letaknya coba Mbak Anggrit. Karena dia 2T 2/3 AVF, lokasinya di mana? Bentar Pak, saya lihat dulu. Saya bingung, itu kan ada yang sama ST-nya juga gitu kan Pak. Nah, kalau yang ST-nya itu, apanya untuk yang akutnya itu? Ya, di setiap kondisi yang ada ST elevasi itu masih kondisi akut. Kita sebut akut. Apapun itu, walaupun sudah ada kipatologisnya, tapi kita masuk akut. Dikatakan old, kalau sudah hanya tinggal kipatologisnya saja yang nampak. ST-nya sudah normal, karena sudah mengalami evolusi. Sudah mengalami remodeling pada struktur jaringan otot jantungnya. Ya, coba tadi lokasinya di mana Mbak Anggrit? Tadi ada old myocard infarct 2/3 AVF, lokasinya mana? Ini yang harus disebutkan. Ada yang mau membantu Mbak Anggrit lokasinya di mana kalau 2/3 AVF? Iya Pak, saya bingung lokasinya itu di mana. 2/3 AVF? Di bawah. Betul, bawah. Namanya apa? Inferior. Very good, ya. Inferior. Jadi bisa kita interpretasikan, kok tadi ramanya sinus rhythm dengan old myocard infarct inferior. Nah, itu ya caranya Mbak Anggrit. Nggak apa-apa, ini udah progresnya baik. Mengenal seperti itu ya. Karena memang mengenal diri kita aja agak sulit ya. Ya. Apalagi nanti ini baru pertama. Mbak Anggrit semester berapa nih Mbak Anggrit? Semester 3 Pak. Sama teman-teman yang lain. Semester 3 ya. Masih panjang. Nggak apa-apa. Ini sudah mencuri start. Bagus. Ya. Ya. Oke. Ada lagi saya kembalikan ke Bu Nining. Begitu ya Mbak Anggrit. Mbak, apa panggilannya Mbak? Anggrit atau Angel Pak? Angel. Ya, oke. Okay. Ya, oke, yang lainnya mungkin ada yang mau ditanyakan lagi. Saya nggak dengar suaranya Arek ya. Mahasiswa kesayangan itu, Pak. Mana anaknya nih ya? Biasanya dia ini selalu speak up gitu, aktif gitu. Kok ini kok tiba-tiba hilang dari tadi, nggak ada suaranya, nggak ada gambarnya. Novilia, ada yang mau diklarifikasi? Belum ada, Bu. Belum ada. Yang lain, teman-teman yang lain? Atau Bapak-Ibu yang lainnya? Monggo kalau ada yang mau ditanyakan kembali. Atau diklarifikasi. Atau mau sharing kasus gitu. Ya, boleh sharing. Ya, Bapak-Ibu dari lapangan, silakan. Baik, Pak Sidik, kalau memang tidak ada yang mau diklarifikasi oleh teman-teman yang lainnya, kita bisa lanjut ke materi yang selanjutnya saja, Pak. Ya, boleh, Bu. Karena masih ada banyak materi yang lain.
Ya, monggo Pak Sidik, dilanjutkan lagi saja. Baik, terima kasih Bu Nining. Para hadirin semua, peserta workshop yang berbahagia, kita akan lanjutkan untuk materi berikutnya, yaitu interpretasi EKG pada gangguan aritmia. Ini ada kasus yang paling banyak, mungkin di antara kita pernah mengalami. Saya yakin semuanya pernah mengalami terkait dengan aritmia. Mungkin aritmia minor yang sudah mengalami ya. Aritmia tidak perlu memerlukan tindakan, ya, tidak sampai berpindah ke aritmia mayor. Gampang ini kalau mendekati sudah mau ujian, nah ini sudah mulai muncul aritmia minor ya, yang sinus takikardi ya, nah, ini mulai deg-degan, berdebar-debar, ketemu Bu Nining, ketemu Bu Tiana, nah, ini aritmia ini, ya, nah, itu karena itu masih dalam rentang normal, tidak berdampak ke arah sampai penurunan cardiac output ya. Nah, di dalam mempelajari konsep aritmia ini sebenarnya ada kunci-kunci yang harus dipahami. Jadi cara membaca EKG cepat dalam kondisi emergensi untuk mengetahui aritmia. Jadi ada kurang lebih 13 kunci yang harus kita pahami untuk mengetahui aritmia. Jadi kunci yang pertama itu adalah kita dalam mempelajari aritmia itu harus tahu heart rate normal. Heart rate normal itu berapa? 60 sampai 100. Itu harus dipahami betul. Nah, terkadang kalau ditanya heart rate normal berapa? 80 sampai 100. Padahal yang benar ada 60 sampai 100. Itu yang pertama. Kemudian kita harus tahu istilah takikardi. Takikardi ini berarti heart rate-nya lebih dari 100. Kemudian kita juga harus kenal bradikardi. Bradikardi berarti heart rate yang kurang dari 60. Kemudian kunci berikutnya di dalam mempelajari aritmia, setiap kita mendengar atau melihat kata-kata takikardi atau bradikardi, jadi semua gambaran EKG yang ada kata takikardi atau bradikardi itu kalau kita lihat heart rate-nya itu pasti teratur. Jadi nanti kalau begitu kita lihat pertama ini kok heart rate-nya teratur, hanya ada tiga kemungkinan. Normal, takikardi atau bradikardi. Selain itu enggak mungkin, ya. Nah, itu yang harus dipahami. Ya. Pasti ada kata taki atau bradinya. Itu kunci yang keempat ya, atau ketiga tadi, keempat ya. Kemudian kunci berikutnya dalam mempelajari aritmia itu kita harus tahu istilah yang lain. Ada namanya istilah fibrilasi. Fibrilasi dari kata fibril. Fibril artinya bergetar. Ada getaran. Saat saya duduk dengannya, itu tiba-tiba mengalami fibrilasi. Nah, jadi kalau fibrilasi, cek nadi Anda. Teratur enggak? Enggak, oh, berarti ada sesuatu. Mulanya biasa saja, sekarang kok begitu mau lulus, kok jadi fibrilasi setiap dekat. Nah, ini ada something wrong. Nah, ini harus ditanyakan. Ini biasanya terjadi, ya. Ada yang seperti itu. Ya. Apalagi yang mau nikah, nah ini juga mungkin kadang-kadang bertemu bisa difibrilasi, bergetar. Jadi ada getaran, ya, fibrilasi. Jadi kalau ada getaran, itu pasti iramanya irreguler. Jadi begitu Anda melihat kok iramanya tidak teratur, itu hanya ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah fibrilasi, ada getaran. Dan kalau itu iramanya irreguler yang lain, itu kemungkinan aritmi. Aritmi, irama yang tidak teratur, bukan aritmia, tapi aritmia. Ya, aritmia itu istilah umumnya atau disritmia yang lebih tepat. Ya, okay. Itu kuncinya. Kunci yang lain, ya, ada istilah namanya flutter. Flutter itu tulisannya flutter, FLUTTER.
Kalau kita mendengar kata flutter, itu pasti cirinya spesifik. Itu ada gelombang yang bentuknya seperti gigi gergaji. Ya, jadi ada gelombang yang bentuknya seperti gigi gergaji. Pernah melihat gigi gergaji? Pernah menggergaji? Ya. Itu giginya sama besar atau besar kecil? Kita menggergaji itu gigi gergajinya itu sama besar atau besar kecil? Mbak Uli apa? Giginya? Kecil, Mbak. Besar kecil. Kalau besar kecil nanti gergajinya ya enggak lancar. Ya, itu tergantung gergajinya, gergaji potong atau gergaji belah ya. Nah, ya. Jadi kalau di flutter itu gigi gergajinya ini sama besar. Permukaannya tingginya sama. Ya. Nah, jadi gelombangnya, gelombang P-nya ini seperti gigi gergaji. Itu kalau atrial flutter. Kalau ventricle flutter itu QRS-nya seperti gigi gergaji. Itu jarang. Yang paling banyak atrial flutter ya. Oke. Kemudian kita juga kenal junctional, istilah junctional. Jadi kita kenal istilah junctional. Kalau junctional ini biasanya cirinya di gelombang P yang terbalik atau tidak tampak atau munculnya di belakang QRS, itu junctional. Ya, nanti banyak sekali tipe junctional. Kemudian ada namanya ekstrasistul. Ekstrasistul. Ekstra itu ada yang mendahului, ada bentuk gelombang yang mendahului. Atau dalam istilah lain ada prematur. Ya, ada istilah prematur. Prematur itu artinya belum waktunya, terlalu dini. Ya. Kamu ini terlalu prematur untuk menembak saya misalkan, kalau yang bagi yang pasangannya ya. Belum apa-apa baru kenal udah mengatakan cinta ya kan. Ini terlalu prematur. Risiko ditolaknya besar karena belum memberikan simpati. Nah, ini bagi cowok-cowoknya ini ada nggak di sini? Ya, jurus-jurusnya. Dan wanita pun masih tanda tanyanya besar, ya. Bukan tanda tanya kecil. Semakin kecil tandanya ada titik, oke. Jadi kalau titik ya, ini itu butuh proses, ya. Kecuali pandangan pertama itu beda, ya. Ya, oke. Kemudian itu tadi, ya, ekstrasistul. Ada irama yang mendahului, prematur. Jadi pertama ini misalkan iramanya denyut jantungnya itu tadinya teratur, tiba-tiba ada yang mendahului. Ibarat orang baris, tadinya barisannya teratur, yang di belakang nyalip di depannya. Itu menjadi tidak teratur, namanya ekstrasistul. Baik itu atrial maupun ventrikel. Ya. Kemudian ada istilah lain. Ada namanya takikardia abnormal. Jadi ada takikardia abnormal. Itu supraventrikel takikardi. Itu juga nanti ada kita kenal itu. Juga ada istilah lain, yaitu kita kenal nanti ada namanya aritmia. Aritmia ini biasanya tadi iramanya irreguler tadi ya. Iramanya irreguler ya kan. Kemudian kita kenal juga dengan atrial. Kalau ada namanya atrial itu berarti QRS-nya masih sempit-sempit. Kalau ventrikular itu QRS-nya lebar-lebar. Nah ini, ya. Itu. Oke, itu istilah-istilah yang harus kita ketahui. Kita akan masuk materi ini. Nah. Kurang lebih 45 menit kita akan belajar tentang aritmia. Ini sangat banyak kalau di lapangan, tapi nanti yang saya sampaikan hanya yang sering muncul saja. Ya. Kurang lebih dalam waktu 45 menit, Anda semua yang ada di forum Zoom ini harus mampu menjelaskan apa itu aritmia. Apa penyebabnya? Bagaimana macam-macam EKG pada aritmia? Ini yang harus Anda kuasai dalam waktu 45 menit ke depan. Ya. Okay. Nah, kalau kita lihat istilah aritmia atau disritmia, mungkin yang sering lebih tepat itu disritmia ya. Itu bukan hanya irama. Irama itu bagian. Nah, dikatakan aritmia atau disritmia itu fokusnya adalah di denyutnya. Denyut jantung, gangguan denyut jantung. Nah, di dalam denyut ini ada beberapa indikator.
ada frekuensinya, ada iramanya, ada konduksinya atau antaranya. Ya. Itu tiga indikator dari aritmia. Bisa frekuensi yang tidak normal, iramanya tidak normal, atau konduksinya yang tidak normal. Ya. Kemudian penyebabnya juga ada tiga. Pertama ada gangguan pembentukan impulsnya. Memang dari sumber penghasil impuls, tadi yaitu pacemaker atau generator jantungnya, ini memang bermasalah. Ya, sehingga tidak mampu menghasilkan yang sesuai. Yang kedua, hantarannya. Jadi jalannya ini terganggu. Yang ketiga itu kedua-duanya. Nah ini yang semakin parah. Memang pembentukannya terganggu, jalannya atau hantarannya terganggu. Ya. Nah ini berdasarkan prognosanya, aritmia itu dibagi menjadi tiga. Aritmia minor, mayor, dan yang mengancam jiwa. Atau yang kita kenal sebagai aritmia letal. Dan ini harapannya nanti nurse ini harus mampu mengatasi aritmia letal. Karena ini menjadi kompetensi di nurse. Melalui basic trauma and cardiac life support. Ya. Ini ada di kurikulumnya, jadi harus mampu. Ya. Karena ini menjadi penting, apalagi BHD-nya, bantuan hidup dasar. Nah ini harus bisa dicapai itu. Ya. Apa itu ciri-ciri aritmia minor? Kalau kita lihat, ini aritmia yang tidak memerlukan tindakan segera. Sirkulasinya tidak terganggu. Tidak membutuhkan terapi dan tidak akan berlanjut aritmia yang lebih serius. Nah tadinya tadi yang sudah saya katakan, sinus takikardi. Mau ujian, itu nggak perlu terapi. Bu Nining memberikan izin masuk untuk ujian karena telat, itu udah terapi. Nggak perlu terapi obat, misalkan. Nah, ini ya, ini contohnya. Kemudian aritmia mayor, ini sampai menimbulkan terjadinya penurunan curah jantung. Bisa berlanjut ke aritmia yang mengancam jiwa kalau tidak mendapatkan terapi yang segera. Nah, banyak sekali contohnya misalkan SPT, ya. Kemudian ada lagi AV block derajat 3, ya, yang total AV block, ventricle extra systole, nah ini yang big game ini, ya ini bisa kalau nggak diatasi, apalagi yang RONT ini bisa bisa berlanjut ke aritmia yang mengancam jiwa kalau tidak diatasi. Apalagi yang letal. Kalau letal ini jelas harus resusitasi. Ya. Masuk mengancam. Dan seseorang yang sudah masuk aritmia letal itu sebenarnya sudah masuk dalam kondisi cardiac arrest. Ya, atau henti jantung. Ya. Ini tuh membahas ini ada materi yang tersendiri ya. Nah, kemudian apa sih penyebabnya? Nah, sangat banyak ternyata penyebab aritmia itu bisa karena hipoksi, kekurangan oksigen, iskemik, ya, suplai darah yang kaya akan oksigen yang menurun, apa kematian atau jantungnya, rangsangan saraf simpatis dan simpatis tadi yang seperti saya katakan, cemas yang tinggi, stres ini bisa merangsang sistem saraf simpatis sehingga aritmia bisa meningkat jadi irreguler, nah itu sudah masuk aritmia. Ya, obat-obat tertentu ini bisa menyebabkan aritmia. Bahkan obat anti aritmia sendiri itu kalau tidak diawasi dengan baik konsumsinya malah bisa menimbulkan aritmia yang lain. Contohnya dia heart rate-nya sangat cepat. Dikasih obat menurun heart rate. Terus diberikan terus. Malah dia jadi beradi. Dan makanya obat anti aritmia kalau nggak diatur dengan baik bisa menyebabkan aritmia yang lain. Ya, nah itu. Ketidakseimbangan elektrolit jelas. Apalagi NaKCa, natrium, kalium dan kalsium. Peregangan otot jantung pada kondisi otot yang membesar, hipertrofi. Ini juga bisa memang aritmia. Apalagi kalau misalkan regangannya sangat besar, ya. Ini bisa hantarannya terganggu. Ini aritmia akibat hantarannya yang terganggu. Ya, karena kalau ototnya besar butuh voltase yang besar. Dan risiko kalau besar, panjang, lebar, kemungkinan menyuplai area tersebut menjadi terbatas, bisa iskemik. Iskemik itu juga aritmia bisa terganggu. Ya. Kemudian kelainan struktur anatomi sistem konduksi. Pada kondisi tertentu ada orang-orang tertentu yang memang punya jalur tambahan.
Kalau tadi kalau yang normal kan dari SA, AV, bundle his, kemudian masuk ke bundle brands, baru purkinya. Pada kondisi tertentu, orang-orang tertentu, ini bisa jalur yang lain. Ada jalur ken, mahen, ya, yang ini membuat munculnya aritmia. Nah, ini yang harus dicari. Itu lebih komplit lagi nanti kalau kita bicara tentang kelainan struktur anatomi. Ini di pertemuan yang akan datang kalau kita bahas ini. Ya. Kemudian mekanisme disritmia. Ini ada tiga memang. Itu gangguan pembentukan impulsnya, karena memang kelainan dari automatisasi. Jadi sebenarnya harus ada rangsang untuk memunculkan impuls, tapi automatisasi refleksnya ini terganggu. Trigger automatisasinya terganggu. Nah, ini jadi tidak memunculkan heart rate, tidak memunculkan impuls. Ya, ini yang bisa mengaritmia. Atau ada mekanisme re-entry. Re itu kembali, entry masuk. Impuls yang harusnya dipancarkan dari SA ke AV, ini tidak diteruskan ke bawah, malah diputar di atrium. Jadi impulsnya hanya memutar terus di atrium. Maka atriumnya banyak berdenyut, ventrikelnya enggak. Nah, ini juga ada, itu namanya re-entry. Ini pada atrial fibrilasi contohnya, atau atrial flutter nanti. Ini mekanisme re-entry. Juga ada blok, pada AV blok misalkan. Antaranya terganggu. Nah, ini juga aritmia. Atau kedua-duanya. Ini yang lebih kompleks. Ya. Nah, ini istilah-istilahnya tadi yang sudah saya katakan, ada takikardi, ada bradikardi, ada sinus. Nah, kalau mendengar kata sinus, ini mudah. Jadi setiap gelombang yang ada PGRST-nya itu lengkap, itu pasti sinus. Kenapa kok sinus? Ya, karena sumber impulsnya dari yang utama, yaitu SA node, sehingga gelombangnya lengkap. Kalau impulsnya bukan dari SA node, tapi dari AV atau purkinya, maka yang ke atas nggak akan muncul. Gelombang P nggak ada, misalnya nggak tampak. Nanti bisa junksional. Itu juga aritmia. Ya. Nah, ini junksional tadi. Ini kalau kita lihat gambar di bawah ini, perhatikan. Ini kan P-nya itu tidak tampak. Bukan nggak muncul. Bukan tidak ada, tapi tidak tampak. Kenapa nggak tampak? Mungkin dia bersamaan P-nya itu di sini. Di sama-sama tepat di GRS-nya. Kok bisa, Pak? Ya bisa. Karena memang sumber impulsnya bukan dari SA node, tapi dari AV node. Kenapa kok dari AV node? Nah, ketika sumber impuls dari AV node, maka begitu AV node ini memancarkan, karena dia posisi di tengah, maka pancaran impuls listrik dari AV node itu bisa ke atas, bisa diteruskan ke bawah. Nah, ketika dia memancar ke atas dan ke bawah, maka dia sampai yang ke atas sampai di dinding atrium, mendepolarisasi atrium, yang ke bawah sampai juga mendepolarisasi ventrikel. Maka kontraksinya bisa bareng. Kontraksi atrium dan kontraksi ventrikel yang bareng ini berbahaya. Ya kan? Nah, ini bisa terjadi. Maka kalau itu terjadi terus-menerus, atrium hampir bersamaan kontraksi dengan ventrikel, nah seperti ini, siapa yang kalah? Tentunya pembatasnya. Itu siapa pembatasnya? Katup. Katupnya ini bergetar karena didorong oleh dua tempat. Nah, ini semakin bergetar katupnya, nanti lama-lama menebal katupnya. Kalau menebal nanti enggak bisa membuka sempurna. Nah, jadi stenosis. Stenosis, wah, nanti bisa lama-lama gagal jantung karena ada tahanan. Nah, kelainan aritmia jika berkepanjangan bisa kelainan anatomi jantung. Nah, ini yang harus dialami, makanya harus hati-hati ya. Oke. Nah, kemudian irama ventrikular. Nah, dikata ventrikel, ventrikel itu pasti GRS-nya lebar. Jadi semua yang kalau kita lihat ada GRS yang lebar dengan gelombang P yang tidak ada, oh ini pasti dari purkinya ini. Ya, tinggal GRS-nya saja. Nah, itu pasti ventrikel. Ya. Ada idioventrikular hitam yang paling sering. Ini GRS. Muncul lagi, GRS, diem, QRS lagi. Heart rate-nya berapa? 30, kalau ini 3 kali denyut, 3. Ini 3 denyutan kan, kalau lebih 10, 30. Ya, nah, 20-40 kali per menit. Nah, kalau seperti ini sudah mengalami penurunan curah jantung belum? Sudah. Karena apa? CO itu stroke volume kali heart rate. Heart rate-nya menurun, kalau stroke volume-nya tetap akan, cardiac output-nya akan berpengaruh turun.
Nah, itu tadi kalau kita bicara tentang konsep itu ya. Nah, yang paling sering yang muncul adalah ventricle tachycardia ini. Nah, ini termasuk aritmia yang mengancam jiwa kalau nanti itu kita lihat cek nadi karotis, nadinya tidak teraba. Nah, ini namanya ventricular tachycardia yang tanpa nadi. Pulseless VT. Ya. Nah, ini yang termasuk mengancam jiwa. Ya. Oke, dan harus segera diresusitasi. Yang di sampingnya yang harus meresusitasi siapapun, dan itu meningkatkan angka keberhasilan. Semakin cepat mengenali, semakin cepat memberikan bantuan, maka harapan hidup akan tertolong. Semakin delay, semakin harapan hidupnya semakin rendah. Ya. Nah, kemudian kalau kita lihat tadi di dalam mempelajari aritmia, ini ada aritmia memang gangguan impuls dan juga ada gangguan hantaran. Ya. Nah, ini contohnya kalau sumber impulsnya dari S anode, maka depannya pasti ada kata sinus. Ada sinus takikardi, sinus bradi, sinus aritmi, sinus ares. Ini banyak sekali ya. Kalau dari pembentukan impuls, ini dari atrium sumber impulsnya. Jadi ada, kalau atrium ada pasti depannya ada kata atrial. Atrial ekstrasistol, atrial takikardi, atrial flutter, atrial fibrilasi, baik itu yang rapid, normal maupun yang slow, ya. Ini yang slow, satu lagi ya. Nanti kalau kita akan bahas detail di atrial fibrilasi. Kemudian juga pada AV node. AV node bisa junksional. Ini semuanya junksional kalau ada sumber impulsnya dari AV node. Kalau dari supraventricle, berarti di atas ventricle, kita nggak tahu dari mana. Yang jelas dia di atas ventricle, kemungkinan ada atrium dan juga ada SA maupun AV, kita katakan namanya supraventricle. Di atas ventricle. Ahli nggak tahu, harus dicari betul. Sampai di mana dengan alat pemeriksaan. Sebenarnya sumber impulsnya dari mana sih? Bukan dari SA atau AV? Atau dari atrium? Nah, ini harus dicari penyebabnya. Nah, yang mencari ini biasanya yang lebih ahli itu orang-orang teknik elektromedik. Ya, jadi nanti bisa mengetahui titik sumber impuls di mana. Ya, nah. Yang ahli fisika juga bisa mengetahui. Kemudian juga pada ventrikuler, ini kata-kata di ventrikuler berarti ada kata pasti ada ventrikularnya. Ada idioventrikular rhythm, ada ventricle extrasystol, ada ventricle tachycardi, ventricle flutter, fibrilasi. Nanti kita akan lihat bentuk-bentuknya. Ya. Kalau tadi ada gangguan pembentukan impuls yang pertama. Kemudian ada gangguan hantaran atau konduksi. Ini ada beberapa, yaitu contohnya ada SA block, sinoatrial block. Ya. Nah. Dia memang bloknya di SA node-nya. Kemudian di antara atrium dan ventrikel namanya atrioventricular block. Ada AV block derajat 1, 2, 2 tipe 1, 2 tipe 2, atau yang total derajat 3, TAVB, total AV block. Nah, ini dia di antara atrium dan ventrikel. Atau di antara kedua ventrikel yang bloknya. Ini biasanya ada right bundle branch block, RBBB, atau left bundle branch block. Atau kedua-duanya, namanya bivascular block. Baik RBB maupun LBB itu terjadi. Ya. Nah, ini. Nah, ini kita akan lihat. Ya, akan lihat bagaimana ciri-cirinya. Yang pertama, kalau kita lihat, contohnya adalah ini. Sinus tachycardi. Sinus itu punya ciri. Gelombangnya lengkap pasti. Jadi dari kata sinus itu gelombangnya lengkap. PGRST-nya ada. PGRST-nya ada dari awal sampai akhir itu ada. Takikardi tadi dikunci ketika mendengar takikardi, iramanya pasti teratur. Nah, ini semuanya iramanya teratur. Ya kan? Dari jarak antara R ke R-nya yang paling mudah kita ketahui reguler. Takikardi, heart rate di atas 100. Nah, ini kita lihat.
cara yang paling cepat. Kalau itu reguler, lihat kotak besarnya. Kalau dia jarak antara R ke R-nya itu 3 sampai 5, itu berarti heart rate-nya antara 60 sampai 100. Berarti normal heart rate-nya. Tapi kalau dia kurang dari 3 kotak, jarak antara R ke R-nya berarti lebih dari 100, karena dia cepat berarti. Berarti takikardi. Ini kita lihat, contohnya ini karena dia takikardi. Lihat jarak antara R ke R-nya. Ini lihat kotak besarnya, ini ada 2. 2 lebih kurang dari 3. Makanya kalau jarak antara R ke R-nya kurang dari 3 pasti takikardi. Sementara kalau jarak antara R ke R-nya itu lebih dari 5 kotak, ya, 5 kotak besar, itu pasti bradikardi. Ya, itu cara cepat membaca EKG. Lihat kelengkapan gelombang, ada semua, PKRST-nya sinus. Iramanya teratur, bisa beradi, bisa taki. Lihat heart rate-nya. Kalau dia di antara 3 sampai 5 normal, berarti sinus rhythm. Kalau dia heart rate-nya kurang dari 3 kotak besar seperti ini takikardi. Lebih dari 5 kotak besar, bradikardi. Nah, begitu caranya. Contohnya ini. Lihat di gambarannya. Ya. Begitu kita lihat, PGRST-nya ada semuanya. PGRST. 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 Oh, sinus ini. Nah, kemudian kita lihat iramanya, jarak antara R ke R, dengan kertas kita ukur, oh, reguler. Ya, reguler. Baru nanti kalau kita mau menghitung berapa hadirnya secara betul, kita pakai rumus yang B, 1500 dibagi jumlah kotak kecil dari antara R ke R. Kalau mau memperkirakan dalam kondisi cepat, lihat dari 3 sampai 5 kotak besarkah itu, jarak antaranya, kita hitung dulu kotak besarnya ada berapa nih. Kalau ini 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 5 lebih ternyata. Kalau 5 lebih, heart rate-nya kurang dari 60. Berarti apa? Bradikardi. Nah, tinggal jawab aja, sinus bradikardi. Ya. Sinus aritmia, ada kata sinus. Pasti gelombangnya lengkap. Nah, PGRST-nya ada. Kalau sinus, kita lihat di sini. Ya, betul. PGRST-nya ada. PGRST-nya ada, PGRST-nya ada, dari awal sampai akhirnya ada. Aritmia, irama tidak teratur. Nah, kita lihat, antara R ke R, jaraknya ini ada yang panjang, pendek, panjang lagi, pendek-pendek lagi. Jadi irreguler. Irama irreguler. Bagaimana cara menghitung heart rate pada irama irreguler? Pakai rumus yang ketiga. Ambil EKG strip sepanjang 6 detik atau 30 kotak besar. Ya. 30 kotak besar, ini contohnya. Di sini, ya ini tandain mulai dari sini. Tandain di sini, kita hitung 30 kotak besar atau 6 detik ke belakang. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sampai sini, tandain di sini. Nah, dari sini ke belakang, hitung berapa QRS-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 10, karena tadi 6 detik untuk mencapai 1 menit, kalikan 10. Ini juga dikalikan 10. 6 kali 10, 60. Ya, berarti heart rate-nya 60. Sinus aritmia. Ya. Irama reguler heart rate 60 sampai 100. Ya. Cuma iramanya yang irreguler. Sinus ares. Sinus ares ini gambarannya hampir sama dengan SA block. Jadi ingat, jadi kalau mendengar kata sinus ares hampir sama dengan SA block. Kalau kita lihat sebelum kita ngapa-ngapain cuma lihat ini kita nggak bisa membedakan mana itu sinus ares atau sinus SA block. Nah, bagaimana cara membedakan? Kita lihat gelombang yang hilang di sini. Ini kan ada ares namanya hilang. Nah, aresnya ini yang hilang ini apakah dia jarak antara R sebelum hilang sampai setelah hilang ini jaraknya merupakan kelipatan dari jarak depan atau tidak? Makanya jarak yang depan ini disebut irama dasar.
Ini jarak sini sampai sini ini selalu sama. Nah, kita lanjutkan ke belakang. Sama nggak? Dia merupakan kelipatan jarak nggak? Nah, begitu ini diukur, ini sama, bidang sini sama, bidang sini sama. Ini siap, jangan berhenti. Ke belakang. Nah, ternyata di sini ini ada celah. Tidak ketemu sama persis di sini. Ini namanya bukan kelipatan jarak dari irama dasar yang depan. Ya. Kalau dia bukan kelipatan dari irama dasar, kita sebut sebagai sinus ares. Tapi kalau nanti dia merupakan tek, ketemu di sini persis, dia berarti kelipatan jarak itu SA block. Jadi begitu, membedakan antara sinus ares dan SA block. Ya. Kemudian ekstrasistol atrial. Atrial ini biasanya kata atrium. Atrium itu menggambarkan kondisi QRS yang sempit. Ekstrasistol ada yang mendahului. Ya, yang mendahului itu QRS-nya sempit. Ya, maka kita lihat di sini. Ini berdenyut di sini tek 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 tek. Nah, di sini. Ini ada yang harusnya kan di sini. Ini yang membuat tidak teraturnya ini. Tapi QRS-nya sempit. QRS itu atrial, menggambarkan atrial. QRS-nya sempit. Dan gelombang P-nya sedikit berbeda dari P yang lain. Inilah yang disebut sebagai atrial ekstrasistol. Ada irama yang mendahului, dia seharusnya di sini, tapi dia muncul duluan, waktunya lebih cepat. Untuk QRS-nya sempit, itulah atrial ekstrasistol. Ya, dengan bentuk P yang berbeda. Ya. Lebih tinggi. Upright biasanya menaik ya, dan runcing. Atrial flutter. Nah, tadi kita ingat, atrial ini biasanya gelombangnya sempit-sempit, QRS-nya. Flutter itu ada bentuk yang gelombang seperti gigi gergaji. Nah, begitu kita lihat, oh, betul. Ada P. Karena atrial itu ditunjukkan oleh gelombang P. Maka P-nya yang itu berbentuk seperti gigi gergaji. Ya. Ini berarti ini, kalau kita lihat, ini yang utuh. PPPPQRS. PPPPQRS. Ini sampai ke belakang ini 4P banding 1QRS. Karena dia itu sama terus, 4 banding 1, semuanya dari awal sampai belakang, itu iramanya teratur. Tapi terkadang pada flutter ini, perbandingannya berubah-ubah. 4P 1QRS, belakangnya 3P 1QRS. 2P 1QRS. Ini menjadi irreguler. Jadi pada flutter itu, iramanya bisa teratur, bisa tidak. Ya, yang penting kita temukan ada gelombang yang berbentuk seperti gigi gergaji. Atrial fibrilasi. Atrial, itu berarti nanti lihatnya di P-nya. QRS-nya sempit biasanya. Fibrilasi ada getaran. Fibrilasi pasti iramanya tidak teratur. Siapa yang bergetar ya? Karena atrial ya P-nya. Nah, kalau P lihatnya gelombang. Kalau itu atrium ya P-nya. P-nya yang bergetar. Nah, makanya di sini kita lihat PPPPPQRST. PPPPPQRST. Berapa jumlah gelombang P-nya? Kita tidak bisa menghitung. Karena dia sangat cepat karena bergetar. Ya. Bentuknya irreguler karena fibrilasi. Nah, di dalam atrial fibrilasi itu ada tiga bentuk, sama juga dengan flutter, ada atrial fibrilasi yang normoventricular response atau NVR. Itu apabila heart rate-nya itu masih antara 60 sampai 100. Jadi atrialnya itu bergetar, tetapi kontraksi dari atriumnya itu masih normal, itu namanya atrial fibrilasi NVR, normoventricular response. Aduh, respon dari ventrikel menghadapi atrial yang bergetar itu masih normal, belum ada perubahan. Tetapi kalau jika sudah ada perubahan, kontraksi dari ventrikel bisa cepat, namanya rapid ventricular response, lebih dari 100 heart rate-nya. Tapi ada juga yang merespon lambat, kurang dari 60, itu slow. Slow ventricular response. Atrial fibrilasi slow ventricular response. Heart rate-nya kurang dari 60. Ya. Nah, ini contohnya kalau seperti ini kita anggap misalkan ini dari awal ini sampai sini 6 detik. Ya, kita anggap ya, kita enggak hitung ini.
Tapi nanti kalau sesungguhnya harus dihitung betul, kita anggap dari sini ke sini ini 6, 6 detik. Maka kita tinggal ngitungnya karena ini reguler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 80 heart rate-nya. Berarti normal ventricular response. Atrial fibrilasi normal ventricular response. Kemudian kita lihat ada junctional rhythm. Ya. Kalau junctional, tadi ciri-cirinya dia sumber impulsnya dari AV node. Maka kita lihat gelombangnya bisa terbalik. Terbalik karena memang ada gelombang yang berkebalikan. Ya. Karena dia ke atas arahnya. Harusnya kan ke bawah arah impuls listriknya. Dia ada yang ke atas, maka ada gelombang terbalik. Ya. Ada yang tidak tampak. Karena apa? Kontraksi atrium bersamaan dengan kontraksi ventrikel. Seperti yang di bawah ini. Ya. Material ini namanya junctional rhythm. Karena junctional rhythm ini heart rate-nya antara 60, antara 40 sampai 60. Ya, karena sumber impulsnya dari AV node. AV node kan 40 sampai 60. Tetapi terkadang ketika dia bentuknya junctional, harusnya dari sumbernya dari AV node itu heart rate-nya antara 40 sampai 60, terkadang ingin menyamain kontraksi dari SA node. Heart rate-nya antara 60 sampai 100. Ini namanya ada percepatan heart rate. Jadi namanya bukan junctional rhythm, tapi accelerated junctional. Ya, ada percepatan. Ya, accelerated junctional. Nah, ada junctional extrasystol. Bentuknya junctional, extrasystol mendahului. Jadi yang mendahului ini bentuknya junctional. Kalau kita lihat, ya. Jadi yang mendahului berbentuk junctional. Nah ini, nah kita lihat, coba kita cek mana yang mendahului. Mulai dari awal, tek, 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 tek. Nah ini, kontraksi awalnya teratur, gara-gara ini mendahului, harusnya dia di tengah sini, malah muncul sebelum waktunya. Lihat gelombang, karakteris gelombangnya. Ternyata di sini P-nya tidak tampak. Kalau P tidak tampak, oh itu junctional. Mendahului junctional extrasystol. Nah, begitu cara bacanya, ya. Junctional tachycardia. Kata junctional berarti kemudian P-nya bisa terbalik, tidak tampak atau munculnya di belakang QRS. Tachycardia pasti iramanya teratur karena tachycardia. Tachycardia heart rate-nya lebih dari 100 kalau kita lihat. Jadi bentuknya teratur dan lebih dari 100. Nah, seperti ini. Ini contohnya di sini P-nya semuanya terbalik. Nah, terbalik itu junctional. Iramanya reguler. Heart rate-nya lebih dari 100 atau kurang dari 3 kotak besar jarak antara RKR-nya. Nah ini accelerated junctional. Tadi yang mau mempercepat. Bentuknya ketika kita lihat di sini, P-nya semuanya terbalik, tapi lihat jarak antara RKR-nya ini kan reguler. Jarak antara RKR-nya ini 3 lebih. 1, 2, 3. 3 kotak besar. 3 kotak besar saja hadir 60. Kalau dia lebih, ya, antara 60 sampai 100. Ya. 3 saja itu pasti 100. Kalau dia lebih berarti kurang dari 100. Jadi dia itu antara 60 sampai 100. Ya. Supraventricular tachycardia. Nah, ini termasuk aritmia mayor. Supra itu di atas ventrikel, supraventrikel di atas ventrikel. Takikardi, kita lihat-lihat, iramanya pasti cepat dan teratur. Nah, karena dia itu dari atas ventrikel, ini kemungkinan di sini hanya tampaknya lagi RST, QRST, 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 QRST. Heart rate-nya itu lebih dari 150 kali per menit. Jadi contohnya tek 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 lebih dari 150 kali per menit. Ya, ini sangat tidak nyaman. Semakin cepat denyutan, maka justru cardiac output-nya semakin turun. Kenapa kok cardiac output turun? Karena belum penuh ruang-ruang jantung udah dipompa.
Jadi makanya kalau memompa ini jangan cepat-cepat. Nanti tidak terisi. Kita memompa mengisi ban sepeda, kita pompa dengan kecepatan 200 kali per menit, tuk, 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 tuk. Malah hanya bergetar aja. Nggak ada udara yang masuk. Makanya harus pas. Sama halnya ketika nanti kita mau mengkompresi dada pasien. Itu kecepatannya harus 100 sampai 120 kali per menit. Ya. Itu udah ideal. Semakin cepat malah nggak ada yang dipompa. Idioventricular rhythm, ada kata ventricular berarti dia QRS-nya lebar. Ya, ini sumber impulsnya dari purginya. Matriknya 20-40. Nah, kita lihat yang lebar-lebar saja seperti ini. Ini kalau di lapangan seringnya banyak teman-teman di klinik, di lapangan ya, ini dianggapnya ini PEA. Ini PEA interpretasinya, bukan. Kalau PEA itu kondisi. Setelah kita cek nadi karotis, gambaran seperti ini boleh. Kalau itu tidak ada nadi, boleh kita sebut PEA. Tapi kalau hanya kita nggak tahu orangnya, cuma dilihat gambaran seperti ini namanya idioventricular rhythm. Ya. Ventricle extrasystole. Pada ventricle, berarti nanti kita akan lihat pasti ada gelombang yang QRS-nya lebar. Extrasystole ada yang mendahului. Berarti yang mendahului bentuk QRS-nya lebar. Kalau kita lihat, kalau lebar itu mudah dilihat. Nah, begitu kita lihat di depan, tek, 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 tek. Nah, ini dia mendahului, ini lebar sekali. Itu normal seperti ini. Kalau satu yang mendahului seperti ini namanya VES zunifokal. Satu bentuk. Jadi hanya bentuknya saja, bukan jumlah. Kalau dia ada bentuk yang lain, di sini, ini misalkan ini runcingnya di bawah, kemudian ada yang satu lain di belakangnya, ada runcingnya di atas, ini kemungkinan disebut multifokal, VES multifokal. Ini yang ini zunifokal, satu bentuk. Ini pas kebetulan jumlahnya satu. Kalau seperti ini satu bentuk namanya, tetapi dia ada keteraturan. Tek, 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 tek. Setiap pada kontraksi yang kedua, dia lebar. Dan dia mendahului waktu. Namanya VES begin. Saat pada urutan kedua, dia melebar. Begin. Ini sangat tidak nyaman. Tek, tek. Tek, tek. Tek, tek. Nah, saya punya teman dulu, waktu residen ini ada yang punya irama seperti ini. Ya, CES begin ini. Nah, kita tahu kalau anak itu teman satu angkatan, kemudian bareng juga residensinya. Jadi kalau dia udah mulai gelisah, tidak nyaman, keluar keringat sejagung-jagung di ininya, kemudian lemes, duduk, dia ngambil obat sendiri, minum. Oh, pasti dia sedang mengalami aritmia. CES begin ininya muncul. Kita memahami karena sudah diceritakan. Kita membantu mencarikan obatnya, mengambilkan di tasnya misalkan. Kalau dia pas, tapi selalu dia bawa di sakunya biasanya. Ya, karena dia bisa sewaktu-waktu muncul. Nah, ini yang sangat berbahaya. Ya. Kemudian ada juga yang trigemini. Tri itu tiga, berarti pada tiap denyutan ketiga, pada urutan ketiga dia melebar atau mendahului. Tek, tek, tek. Tek, tek, tek. Nah, ini namanya tidak teratur. Oh, itu pada urutan ketiga. Ada yang urutan keempat, namanya quadrigemini. Nah, seperti ini. Tek, 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 tek. Tek, 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 tek. Nah, denyutnya seperti itu. Quadrigemini. Pada urutan kelima ada namanya pentagemini, ada heksagemini, heptagemini. Nah, ini banyak ditemui. Jadi kalau Anda ingin melihat semua kasus-kasus yang ada di buku teks, itu Anda boleh belajar di Rumah Sakit Jantung Harapan kita. Semua jenis kondisi penyakit jantung itu ada di sana. Makanya itu sangat menyenangkan kalau belajar di sana. Jadi kalau kita sedang nge-shift atau sedang belajar itu, shiftnya sampai jam 2, kadang kita pulangnya maghrib. Karena memang banyak hal-hal yang ingin dipelajari di situ. Kesempatan untuk mengeksplor lebih banyak. Juga bersama pasien.
ya. Bahkan dari pagi sampai malam. Beberapa bulan lalu saya itu kurang lebih 1 bulan itu di Rumah Sakit Jantung Harapan kita start pagi jam 7, kadang pulang jam 9, bahkan lebih 9 malam. Ya, karena memang sedang riset dan memang kondisinya bagus sekali untuk menimba ilmu. Ya. Kebetulan pembimbing saya juga dari situ, dari rumah sakit, dokter bedah jantung, ya. Juga penguji saya juga dari rumah sakit jantung. Jadi sudah diberikan kesempatan dan alhamdulillah juga teman-teman mendukung, teman-teman perawat itu juga kenal baik semuanya, ya. Tapi mendukung. Makanya dengan membina jejaring, ini suatu keuntungan yang besar. Anda membuat networking siapapun, nah nanti akan mudah jalannya. Karena itu tapi membina silaturahmi atau membina pertemanan itu banyak untungnya daripada menyendiri. Menyendiri itu bisa membuat depresi, ya. Nah ini karena nggak punya teman, sharing-sharing, ya itu bisa membuka wawasan kepada diam, ya. Walaupun diam itu emas, ya. Emas diam aja. Ya. Oke. Kemudian seperti ini namanya dua-duaan jejer seperti ini, ya. Jadi kalau dia denyutnya tek 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 baru denyut lagi. Seperti ini berbahaya. Ini namanya VES, kuplet. Namanya kuplet dari kata couple. Couple itu berpasangan. Jadi kalau berpasangan hati-hati ini, suka dua-duaan ini. Nanti lama-lama kalau dibiarkan saja tanpa diberikan terapi, yang jejer dua ini nambah satu di belakang, jadi tiga. Didiamkan lagi, jadi empat, jadi lima, jadi enam, jadi tujuh. Nanti jadi aritmia mengancam jiwa. Karena kalau seperti ini semua jejer, ini jadi VT, ventricle tachycardia. Itu mengancam jiwa. Nah, nanti jangan suka berbuat doang. Nanti kalau ini ya, bisa terancam. Ya. Jadi, kecuali sudah ada syah boleh. Ya. Banyak setannya, kadang-kadang. Kalau berdua-duaan. Ya. Kemudian, kalau seperti ini namanya VSR on T, R-nya di atas T. Ya, R-nya di atas T. Jadi artinya, dia begitu mau repolarisasi ventrikel, malah ada depolarisasi ventrikel. Jadi, di ventrikel itu sedang mengalami depolarisasi, itu depolarisasi artinya di situ kalau aktivitas mekaniknya mulai diastolik terjadi, ruang jantung melebar, darah masuk. Tapi belum sampai selesai, ada depolarisasi, perubahan muatan, sehingga dia akan berkontraksi. Belum penuh terisi, sudah dipompa. Ini lama-lama kalau berkepanjangan juga mengganggu cardiac outputnya. Ya. Nah ini juga banyak tampilan pasien juga seperti ini. Ya. Kemarin saya juga melihat nih gambaran tampilan seperti ini, ya, pada pasien-pasien pasca bedah jantung. Nah, ini juga sering terjadi aritmia. Iya, betul, karena jantungnya dibedah pada katup, penggantian katup jantung, ya, pasti ada organ-organ yang terganggu. Saya sangat berisiko untuk munculnya aritmia. Ya. Sangat menyenangkan. Kalau kita belajar. Ventricle tachycardia. Ya. Nah ini ventricle itu pasti iramanya, gambarannya iramanya pasti tachycardia ya, normal, teratur. Kemudian ventricle itu QRS-nya lebar-lebar. Ventricle tachycardia. Ini termasuk aritmia mayor atau tidak tergantung. Mayor atau letal tergantung. Tergantung dari mana? Nah, nanti kalau kita lihat VT seperti ini harus cek nadi karotis. Karena pada kondisi VT itu ada dua kondisi. Ada yang disertai dengan nadi, ada yang tidak. Yang mengancam jiwa yang tidak disertai dengan nadi. Makanya kalau melihat seperti ini segera cek nadi karotis pasien, ya, untuk menentukan tindakan. Kemudian ventricular fibrilasi. Nah ini semua pasien yang akan mengalami kematian pasti akan melewati prosedur ventricular fibrilasi. Kok yakin? Ya yakin. Saya nggak melihat. Ya karena tidak semua orang di rumahnya punya bedside monitor yang bisa dipasang setiap kapanpun.
Makanya kita nggak bisa menyaksikan, tahu-tahunya sudah tidak ada, ya, sudah meninggal. Karena periode itu nggak kita saksikan. Terkadang sudah terpasang bedside monitor saja, karena lengah, kita tidak bisa menyaksikan bahwa pasien itu mengalami ventricular fibrilasi. Dan obat atau terapi satu-satunya yang efektif untuk mengatasi ini adalah defibrilator. Apakah semua orang punya dekat dengan defibrilator? Tidak. Apalagi di kita. Maka harapan hidup pasien cardiac arrest itu masih rendah di kita. Karena alat utamanya defibrilator tidak tersedia di masyarakat. Tidak bisa diakses dengan mudah. Di Amerika ya ada namanya PAD. Public Access Defibrillator. Defibrillator yang bisa diakses di publik dengan mudah. Kalau di kita mungkin ada di stasiun, bandara. Tapi di pasar, pasar tradisional enggak ada itu. Di pasar tradisional ada AED, itu enggak baru dipasang, begitu tengok sedikit udah lengah, enggak ada. Nah, itu di kita ya. Jadi di kita itu belum safety community. Nah, ini dari tanggung jawab kita bersama untuk ke depan. Tentunya dengan hal seperti ini, Anda belajar seperti ini dalam mendukung safety community. Ya. Nah, kemudian ini yang ventricle fibrilasi gambarannya. Ventrikelnya QRS lebar-lebar, fibrilasi bergetar. Jadi ventrikelnya hanya bergetar. Kalau hanya getaran saja, ventrikel tidak ada pompa. Jantung berhenti, sirkulasi berhenti. Ya. Ada yang kasar, ada yang halus. Ada coarse, ada fine. Yang berbahaya yang fine. Kenapa? Dia mendekati garis lurus atau asistole. Ya. Nah, saat ini kasar dan halus masih disukai yang kasar. Karena kalau pada kasar yang seperti ini harapan hidupnya lebih tinggi daripada yang dalam. Ya. Kemudian SA block. Tadi yang saya katakan adalah SA block ini bentuknya menyerupai dari SA atau sinus arrest tadi. Sinus arrest ya. Ada yang hilang, tapi kalau begitu kita lihat pada sinus arrest tadi bukan keripatan jarak. Nah, tapi pada di sini pas dia tepat dari irama jaraknya dari irama dasar yang depan. Nah, ini dia pas bertemu di sini. Itu SA block. Ini gangguan hantaran anak block. Ya. Kemudian AV block. Nah, AV block itu ada beberapa. Ada AV block derajat 1. Ya. Ini ciri-cirinya. Nah, hati-hati kalau melihat AV block derajat 1. Terkadang ini orang atau perawat, petugas kesehatan, ini sering terkecoh melihat AV block derajat 1. Kenapa? Karena kalau kita lihat sekilas, ini mirip dengan sinus bradikardi. Nah, bagaimana cara memastikannya? Harus cek PR interval. Jadi kalau mau lihat AV block, lihatlah di PR intervalnya. Ya, begitu kita cek PR interval, dia dari 5 kotak kalau kita lihat. Ini berada di depan ya. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 kotak yang memanjang itu. PR interval memanjang konstan. Itu ciri AV block derajat 1. Ya. Oke. Kemudian AV block derajat 2. Di derajat 2 itu ada dua bentuk. Ada yang tipe 1, yang kebal namanya, sesuai dengan penemunya. Itu ciri-cirinya, PR interval, kalau kita lihat ini, makin lama makin panjang PR intervalnya. Kemudian baru diikuti blok. Blok itu artinya apa? Muncul gelombang P yang tidak dilengkapi dengan QRS. Tidak diikuti oleh QRS. PR interval makin lama, makin memanjang. Kemudian ada gelombang P yang tidak diikuti oleh QRS. Itu ciri AV block derajat 2 tipe 1 yang kebal. Kalau 2 tipe 2, 2 Mobitz 2, ini kadang ini juga seringnya membingungkan, harus dipastikan betul, bisa terkadang terkecoh juga di sini. Nah, di sini ciri-cirinya adalah PR interval bisa normal. Nah, masalahnya bisa normal. Bisa normal atau bisa memanjang. Konstan. Jadi kalau dia normal, normal terus. Kalau dia panjang, panjang terus. Tetapi ada satu atau lebih gelombang P yang tidak diikuti oleh QRS. Nah, ini adalah ciri dari AV block derajat 2 tipe Mobitz 2. Kalau kita lihat, nah ini memanjang nih, dari interval. Tapi ada beberapa gelombang P ini yang tidak diikuti oleh QRS, ini blocknya. Jadi impulsnya tidak sampai ke ventricle. Ya. Hmm.
Yang ketiga yang paling sering muncul juga pada lansia, ini total AV block, karena pasiennya sudah mengalami degenerasi. Maka dikatakan total, itu tidak ada hubungan lagi antara atrium dan ventrikel, terputus total. Karena dia terputus total hantarannya, maka ada sistem dua kendali. Atrium karena dia di atas dikendalikan oleh SA node, sumber impulsnya. Di bawah ventrikel dikendalikan oleh purkinya. Masalahnya purkinya hanya 20-40. Terlihatnya dari mana? Ya, jumlah QRS-nya. Dia itu hanya dua kali kontraksi yang terasa itu. Ya, 20-30. 20-40 kali per menit. Sedangkan P, ini aktivitas atrium, ini dikendalikan oleh SA node. Maka kita lihat di sini, P-nya ini jaraknya selalu sama nih. P, di sini juga ada P bersamaan ini, P. Ini yang mengendalikan adalah SA node. Kita hitung P-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, di sini, 5, 6, 7, 8, 80. Karena dia dikendalikan oleh SA node. SA node kan 60-100. Sedangkan QRS hanya 30, ini 1, 2, 3. Pokoknya yang mengendalikan. Dengan kita lihat, karena tidak ada hubungan lagi, maka kita lihat jarak PR internalnya ini. Sangat jauh, malah justru PR intervalnya menempel. Jadi tidak ada PR intervalnya, karena ada bersamaan. Sangat dekat. Berarti ngacak. Tidak ada hubungan lagi. I, you, you. Nah, itu pada total afiblok, atau derajat 3. Kemudian kita juga bisa melihat pada right bundle branch block. Kalau pada right bundle branch block, kita temukan adanya gelombang yang bentuknya tadi seperti huruf M pada QRS, M shape tadi, atau RSR aksen. Nah, kenapa kok muncul dua kali kontraksi ventrikel? Karena begini mekanismenya. Ini contoh block pada bundle branch yang sisi sebelah kanan. Ini kan terblok nih di sini. Ada blok hitam di sini. Maka ketika impuls ini mengalir dari SA menuju AV, terus yang sebelah kanan ini terhenti, stop. Nah, kemudian yang sebelah kiri ini tetap jalan. Begitu dia sampai sini, maka kontraksi ventrikel kiri. Yang kanan enggak. Nah, tetapi kanan dapat bantuan impuls dari sisi sebelah kiri. Dok. Ini jadinya kontraksinya tidak bersamaan antara yang kanan dan kiri. Muncullah denyutan yang kedua. Jadi seolah-olah ada dua kali denyutan. Padahal ada dua kali denyutan, yang satu dari kanan, satu kiri. Nah, kanan itu lihatnya dari mana? V1. V1 itu pasti ada RSR aksennya. Atau V2, ini juga ada ya kan? Nah, ada terblok di sebelah kanan. Bagaimana kalau yang sebelah kiri? Nah, kiri itu V5, V6. Kita lihat V5, V6. Cirinya ada M-shape di V5, V6. Nah, seperti ini. RSR aksen. Dia terblok di sini. Yang kanan dia kontraksi duluan. Yang kiri dapat suplai impuls dari kanan. Dan berdenyut lagi. Dua kali. Tek, tek. Ya. Nah, itu pada RBG dan RBG. Oke. Itu yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan? Saya kembalikan pada Bu Nining. Oke, baik. Terima kasih Pak Sidik untuk penjelasannya. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Sidik, ada banyak sekali aritmia sampai ke bagaimana menginterpretasikannya. Nah, sekarang untuk dari teman-teman semua, apakah ada yang mau ditanyakan atau diklarifikasi dulu sebelum kita masuk ke materi yang selanjutnya? Silakan. Atau mungkin Bu Viana, mau tanya Bu Viana. Kayaknya dulu yang ngajar EKG itu Bu Viana soalnya, Pak. Tapi kalau nggak dipakai agak lupa-lupa juga nih, Bu. Ya, benar. Karena kita dari pendidikan, jadi seringkali memang betul apa yang disampaikan oleh Pak Sidik tadi ya, teman-teman ya. Jadi meskipun kita di pendidikan, tetapi ilmu paling banyak yang bisa kita dapatkan adalah bersama dengan pasien di rumah sakit gitu. Jadi suatu saat nanti kalau misalnya sudah tidak ada pandemi, praktik di rumah sakit, ketemu sama pasien, itu harus dimanfaatkan sebaik mungkin gitu ya Pak Sidik ya. Ya.
ada yang mau ditanyakan dulu, teman-teman? Atau sudah mulai capek ini? Ya. Kepalanya udah mulai pusing semua gitu ya. Apa gitu ya? Pak Sidik ini ngomong apa gitu? Antara internalisasi untuk apa ini ya. Butuh apa tuh? Untuk internalisasi. Iya, betul sekali. Nanti ya, ada itu videonya di channel saya, nanti kalau mau membaca lagi boleh di searching. Oh, ceritanya sekarang jadi YouTuber juga? Enggak, bukan YouTuber, itu hanya membagi ilmu lewat media lain. Oh gitu ya. Oh ya, oke, okay, baiklah. Hanya beda istilah aja ya, tapi intinya tetap di-upload di YouTube gitu ya, Pak ya. Boleh Pak, YouTube channelnya apa gitu? Pasti banyak kardio. Satu. Ya. Nanti boleh dicek. Oke, okay. Baiklah. Teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Gak ada. Saya mau nanya, Arek mana sih? Dari tadi kan sudah tak cari-cari tuh. Pasti ada yang WA gitu. Oh, Arek nggak ngambil medsur ya? Oh, iya, lupa saya, dia bilang ke saya kalau nggak ngambil medsur. Oke. Yang lain nih, nggak ada yang nanya sama sekali? Jangan-jangan udah pada tidur nih, terlelap gitu. Boleh sambil makan, sambil minum. Yang penting materinya masuk ya, Pak. Nggak cuma makanan sama minumannya yang masuk. Ya. Materinya juga harus masuk ya. Oke. Pak Sidik, kayaknya ini mereka mungkin tidak ada yang ditanyakan. Apa kita mau lanjut? Boleh. Mungkin ditampung dulu nggak apa-apa pertanyaannya. Oke, baiklah. Kita lanjut dulu Pak Sidik. Satu materi lagi nggih. Ya. Setelah itu nanti mau membagikan poster, silakan Pak Sidik. Siap. Oke. Okay. Perpresnya nanti kalau yang ini minta ke Bu Nining ya. Bu Nining punya perpres itu di rumahnya. Iya, oke. Okay. Baik, moga Pak Sidik bisa kita lanjutkan kembali Pak. Siap. Kita. Untuk bahasan berikutnya. Saya akan menyampaikan dengan topik interpretasi EKG pada hipertrofi ya, yang untuk merefresh dulu supaya tidak yang berat-berat dulu. Saya kasih tadi berat, sekarang yang ringan. Ya, nanti kalau berat-berat terus nanti balik ceritanya entah, ya. Nah, saya kasih yang hipertrofi ini mudah ya. Nah, karena tadi sebagian besar sudah kita singgung ya. Dan mudah bagi Pak Sidik itu belum tentu mudah ya, bagi kita, Pak. Jadi kalau saya langsung kasih ke iskemik infark, nanti takutnya menguap semua. Ya, saya kasih yang hipertrofi dulu. Ya, saya akan coba slide share dulu. Baik, apakah slide-nya sudah tampak? Sudah tampak ya slide oh, saya Pak, ya? Silakan Pak. Oke, baik. Nah, kurang lebih 20 menit ya, ini cepat ya. Ini kita semua yang hadir di forum Zoom ini harus mampu menguasai interpretasi EKG pada hipertrofi. Kalau hipertrofi ini saya yakin ini mudah ya. Jadi nanti yang harus dikuasai dalam waktu 20 menit bahkan kurang, ini hanya dua tujuan pembelajaran yang harus kita capai ya.
Jadi adalah mengidentifikasi pembesaran atrium melalui gambaran EKG dan mengidentifikasi pembesaran ventrikel ya melalui gambaran EKG. Jadi ya cuma ada dua yaitu atrium dan ventrikel. Jadinya kalau dua jadi nanti jadi empat ya karena dua ruang atrium, dua ruang ventrikel. Ya, tapi hanya empat saja nanti kita kenal kalau hipertrofi itu. Ya. Jadi ini terkadang memang di lapangan itu sering salah kaprah, artinya mana hipertrofi, ada juga mana dilatasi, karena memang EKG sebenarnya tidak mampu mendeteksi secara jelas itu hipertrofi atau dilatasi, karena ada perbedaan, ya, kalau secara struktur. Tapi seringnya dilatasi hipertrofi dibaca semuanya hipertrofi. Hal berbeda. Ya. Nah, yang bisa membedakan secara tepat 100% betul itu adalah ekokardiografi. Ya. Nah, EKG hanya membantu mengarahkan. Kepastiannya nanti harus dicek semuanya dengan echo. Ya. Nah, dikatakan dilatasi itu apa? Dia membesar massa ototnya. Sama juga hipertrofi. Jadi kelihatan kalau dari luar itu bentuknya besar. Beban volume sama-sama berlebih. Ya. Diameternya kalau didilatasi ini meningkat. Jadi ruangan di jantungnya itu melebar, meningkat. Tetapi kalau hipertrofi itu diameternya malah justru menurun. Ya, walaupun sama-sama besar, tapi ototnya melebar. Ototnya menebal. Itu hipertrofi. Tapi kalau dilatasi sama-sama besar, tetapi dinding ototnya itu tipis justru. Sehingga dilatasinya itu membesar, memanjang. Jadi kalau kita ibaratkan dilatasi itu menyerupai balon yang ditiup. Jadi kalau balon ditiup semakin besar isinya, maka dindingnya semakin tipis. Ini sama dengan dilatasi. Nah, kalau hipertrofi dindingnya malah tebal. Nah, antara hipertrofi dan dilatasi, ini semuanya akan mengakibatkan penurunan daya pompa. Ya, sehingga kalau penurunan daya pompa, dampak langsungnya itu adalah penurunan stroke volume dan penurunan cardiac output. Nah, EKG ini sulit untuk membedakan istilah itu. Sehingga sebenarnya istilah yang tepat, itu kalau di beberapa referensi itu namanya enlargement, pelebaran. Ya, bukan penebalan atau pembesaran, itu pelebaran. Ya. Itu istilahnya. Jadi ada istilah namanya hipertrofi, ada enlargement. Tapi yang perlu adalah enlargement, ya. Sama-sama membesar, ya. Nah, ini kalau kita lihat secara gambar, struktur gambarnya yang seperti ini ya tadi. Jadi kalau dilatasi ini cenderung diameternya membesar, tapi kalau hipertrofi diameternya menipis. Mengecil ya. Ya, diameternya mengecil. Ya. Tapi sama-sama bentuknya besar. Nah, apa dampak dari pembesaran ya pada otot jantung? Nah, ini biasanya pemanjangan durasi EKG. Jadi karena itu membesar, otomatis butuh waktu yang lama sehingga durasinya menjadi panjang. Itu waktu yang lama untuk apa? Untuk sampainya impuls listrik ke sel otot jantungnya, ya. Nah, sehingga memerlukan waktu depolarisasi lebih lama. Juga amplitudo atau voltage-nya itu butuh voltase yang besar untuk bisa sampai ke area tersebut, karena dindingnya menebal, tadi, ya. Nah, sehingga akan berdampak juga pada aksisnya yang mengalami perubahan. Nah, ini dampak yang bisa kita lihat. Ya, walaupun tadi seperti kita ketahui ketika kita menginterpretasi EKG 12 lead, aksis ini baru mengarahkan atau mencurigai, tapi kepastiannya belum tentu, harus dicek betul. Ya. Nah. Ini kalau pembesaran atrium kita lihat, ini kalau atrium kanan dan juga atrium kiri,
ini akan terlihat kalau itu normal, itu gelombang P-nya simetris tadi. Karena dia merupakan pembentukan dari dua sisi, ya, ini gelombangnya simetris. Ya. Ketika mengalami pembesaran, maka akan terjadi perubahan kesimetrisan, ya. Nah ini, kalau ini contoh delete 2, kalau ini delete V1, kalau V1 kadang-kadang memang bentuknya dia bisa sekuler P. Karena dia ada yang dituju dan ada yang ditinggalkan. Nanti kalau kita bicara tentang bagaimana proses hubungan antara sadapan dengan arah impuls listrik, ya. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini, ketika hipertrofi atrium kanan, ini terjadi peningkatan amplitudo gelombang P hingga lebih dari 3 kotak kecil atau 3 mm. Lebar gelombang P ini tidak berubah. Dia hanya amplitudonya berubah atau tingginya, voltage-nya yang berubah. Jadi, kalau kita temukan ada gelombang P yang tinggi dan runcing, ini kita sebut sebagai P pulmonal. P pulmonal menandakan dia pembesaran atrium kanan atau atrial right atrial hypertrophy, RAH atau RAE, right atrial enlargement. Ya, nah ini istilahnya. Ya. Dia ditunjukkan oleh P pulmonal. Kemudian kalau pembesaran atrium kanan, kalau kita lihat seperti ini gambar aslinya. Jadi atriumnya ini yang kanan besar sekali ya. Ini akan tampak ilustrasinya di delete 2 ini. Ini P-nya yang tinggi dan runcing. Ya, tinggi dan runcing. Tinggi itu lebih dari 3. Delete 3 dan APF kan lebih jelas karena dia posisi kanan. Delete 3 APF menggambarkan posisi kanan. Ya kan? Tinggi dan runcing. Kemudian kalau kita lihat lagi pada gambaran seseorang yang mengalami pembesaran atrium kanan, bisa kita lihat, nah ini, delete 2 saja, ini kita lihat, ini P-nya itu lebih tinggi daripada T. Ya kan, kalau kita lihat, di kanan, berarti 2, 3 AVF, nah ini yang akan terlihat, 2, 3 AVF, ini yang di kanan, runcing ujungnya. Kita akan suplik, kita akan lihat perbesarannya, nah, jadinya seperti ini. Nah, dia tinggi dan runcing. Ya kan? Nah, ini tinggi dan runcing. Nah, P pulmonal kita sebutnya. Kemudian kalau pembesaran atrium kiri, ini peningkatan amplitudo gelombang P yang lebih dari 3 mm. Sebenarnya ini bukan amplitudo ya, tapi durasi. Pelebaran durasinya. Amplitudonya biasanya tetap. Ya, ya seringnya tetap. Maupun terkadang karena memang terjadi bersamaan sesama membesar, itu juga amplitudonya. Ya. Nah, kalau seperti ini karena durasinya yang lebih lama, jadi P-nya jadi melebar. Terkadang ada lekuknya. Nah, ini kalau delete 2, tapi kalau delete V1, karena dia bivaskuler P, ketika yang sisi sebelah kanan itu melebar, maka terlihat jelas. Yang sebelah kiri normal, kanannya besar. Maaf, ini kirinya yang besar. Jadi ketika dia kanannya itu normal, kirinya yang membesar ya. Kanan dan kiri karena dia terbagi menjadi dua, satu kiri dan satu kanan dan satu kiri ya, di sini. Ya, oke. Ini disebut P mitral karena memang bentuknya menyerupai huruf mitral, mitral huruf M. Ada lekuknya, turnutnya. Nah ini kalau kita lihat secara jelas, nah P-nya ini berlekuk. Kalau delete 1, kalau delete 1 ya ada dua puncak. Dan yang sisi sebelah kiri tidak melebar atau besar ya. Atau kalau kita lihat pada pasien, nah ini contohnya seperti ini. Kalau kita lihat sekilas mungkin, oh ini hanya yang terlihat, mana iramanya yang cenderung beradi ya. Kita lihat ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini bradikardi kan. Sinus bradikardi. Tapi kalau kita lihat di lead 2 atau lead 1 kita akan perbesar. Nah ini ternyata ada lekuknya, ada P yang berlekuk.
Nah, yang berlaku ini namanya seperti huruf M, P mitral. Jadi kalau mitral, dia pembesaran atrium kiri ya, yang tersebut sebagai right atrial hypertrophy atau right left atrial hypertrophy dan juga left atrial enlargement LAH. Itu atrium. Kemudian kalau ventrikel, yang ventrikel kanan, ini tadi, biasanya kalau kita lihat di langkah ketiga, itu aksisnya RAD, tadi yang saya katakan. Itu di langkah ketiga aksis RAD, kita curigai RVH, right ventricle hypertrophy. Ya. Perubahan gelombang R dan S pada endapan prekordial, biasanya V1 ini gelombang R-nya tinggi, sedangkan gelombang S itu dangkal. Nah ini berkebalikan ya. Harusnya V1 kan rendah, dia tinggi. Kemudian di V6, seharusnya tinggi, dia rendah. S-nya yang seharusnya dangkal, dia dalam. V6. Ya, gambaran seperti ini. Aksis berubah. Lebih dari 110 positif. Ya, itu aksisnya RAD itu. Ya. Di sini kurang terlihat, ini gambarannya seperti ini. Ini ventrikel kanan. Nah, di sini kalau kita lihat yang lebih jelas, ini P1-nya tinggi, S-nya dalam tetap menetap dalam. Ini anak perlu ada perubahan ya, perubahan dari evolusi gelombang GRS. Nah, ini kita lihat, ini normalnya, ini namanya perbandingan R dan S di lead V1 sampai V6 normalnya seperti ini. Makanya kalau kita lihat gelombang R dan S di V1 sampai V6 ini bisa menggambarkan pasien ini hipertrofi ventrikel atau tidak. Dari sini bisa kita lihat dari rekaman pertama begitu kita cek V1 V6, oh R-nya semakin tinggi menuju V6, oh normal. R-nya tidak tinggi. Tingginya lebih tidak lebih dari 27 kotak di V6, oh normal. Ya. Nah, tapi kalau begitu kita lihat seperti ini, ini berlawanan. Nah, P1 itu lebih tinggi dan S-nya itu cenderung dangkal dan T6 R-nya itu rendah dan S-nya menetap dalam. Nah, ini yang evolusi. Ada perubahan kompleks RS. Ini khas pada pembesaran ventrikel kanan. Ya. Sehingga kalau kita lihat, nah, seperti ini nih. Pertama kita lihat aksisnya dulu. Ini satu AVF negatif positif ya kan. Nah, negatif ini cenderung ke bawah, positif di AVF ini cenderung ke atas. Negatif, positif. Jadi, negatif itu ke di led satunya, negatif itu kan berarti ke tangan kanan, kan? Sedangkan positif untuk AVF ke kaki kiri. Ya, berarti aksisnya kanan. Deviasi menyimpang ke kanan. Nah, itu kita cross check kan, ternyata di V1 ini terlihat jelas. V1-nya tinggi. Sementara V6-nya itu rendah. Ini mudah dilihat kalau pembesaran ventrikel kanan, ya. Nah, kalau yang nanti yang ventrikel kiri ini yang butuh hitung, ya. Kalau kanan enggak, kita curigai ini tinggi, kebalikan ini bisa kita pastikan dengan mudah. Kalau yang ventrikel kiri nanti yang perlu dihitung. Ya. Nah ini, jadi ada syaratnya cukup banyak kalau yang hipertrofi ventrikel kiri. Yang pertama syarat yang tidak spesifik ya itu adalah aksisnya LAD. Ya. Kalau LAD seperti ini, dia lebih rendah dari -30, dari -30 sampai -90. Ya, nah itu menyimpang ke kiri. Nah syarat-syaratnya yang paling kuat ini, jadi amplitude gelombang R di V5 atau V6 ditambah tingginya gelombang S atau dalamnya gelombang S di V1 atau V2 lebih dari 35 kotak. Ini syarat yang paling akurat. Nah, contohnya ini. Jadi begitu kita lihat V5 atau V6-nya ini unit tinggi, ditambah nanti dalamnya V1 atau V2 ini di total di jumlah lebih dari 35 kita pastikan yaitu pembesaran ventrikel kiri. Ini agak jelas, kita lihat yang lebih jelas. Nah, ini. Ya.
Jadi pertama kita lihat aksis, dia positif, negatif. Ini kan positif itu kalau head satu itu ke tangan kiri jadi positif, kemudian negatif itu pasti ke atas, ya kan? Atas itu negatif untuk AVF, ya, sehingga positif negatif LAD. Kita curigai benarkah dia LVH? Kita lihat sisi kiri itu mana? V5, V6. Oh, ternyata begitu kita lihat, wah, puncaknya ini menyentuh ke lead yang lain, ya kan, saking tingginya. Ya. Kita kembalikan pada garis ini. Ini tanda kalibrasi, lihat dulu. Ini yang depan sendiri ini, yang bentuknya seperti kotak, terbalik, wadah terbalik. Ini bukan pembatas, itu merupakan tanda kalibrasi. Tanda layak atau tidaknya ini dibaca. Nah, kalau seperti ini dia kalibrasinya standar. Kenapa? Karena dia 1 milivolt. Atau dia 2 kotak besar. Atau 10 kotak kecil. Amplitudenya 1 milivolt. Karena 1 kotak kecil ini 0,1. Itu menjadi 1 kalikan 10 kotak. Berarti ini pas 10 kotak. Jadi dia standar baca, tidak merubah. Tidak mengali, tidak membagi. Tapi tinggal langsung baca saja. Nah ini tingginya diukur. Kalau kita lihat V5 atau V6, dia tingginya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, batasnya sampai sini. 6, 6 kali 5. 30. Tambah S di sini, V1 atau V2. 1, 2, 3. Nah, 30 tambah 15 saja sudah 45. Dia lebih dari 35. Maka dia kita pastikan, yaitu pembesaran ventrikel kiri. Nah. Maaf, ini sini hujan lebat ya, jadi apa suaranya agak mungkin terganggu oleh hujan karena saya tidak di indoor tapi agak di outdoor ini, jadi saya lebih salah tiga, semoga tidak mendung dan tetap cerah. Semua pertama mendung apa-apa. Ya. Karena hujan, ini mengatakan hujan. Nah, ini contohnya, ya, pada hipertrofi ventrikel kiri. Nah, ketika pada kondisi hipertrofi, ini sering kita jumpai tanda strain. Tanda strain ini tanda yang menjadi penciri juga pada kondisi pembesaran. Nah, apa itu tanda strain? Tanda strain ini tanda yang terdiri dari adanya perubahan atau dari segmen ST, yaitu biasanya ada depresi segmen ST disertai dengan T inversi. Masih ingat kan kalau ST depresi atau T inversi itu sebagai pertanda iskemik? Ya, karena apa? Karena dengan semakin menebalnya dinding ventrikel, maka sebenarnya dari situ alirannya mulai terganggu. Tidak cukup suplai darahnya, maka ada bagian-bagian tertentu yang tidak cukup, maka di situ seolah-olah akan timbul iskemik, tangan membesar. Jadi memang kalau besar itu jatahnya jadi banyak, untuk tebal-tebal ini batal banyak energinya untuk besar ya. Ini yang berbeda. Nah ini ada semuanya, ada strain, LV strain namanya, left ventricular strain. Ya. Ini ada ST depresi dan T inversi, ya. Ini juga ada ST depresi dan T inversi. Ini khas, nah, terutama pada yang kiri sebenarnya. Left ventricular strain. Ya. Mungkin itu untuk hipertrofi, hanya ada 4 kondisi. Silakan jika ada yang mau bertanya, saya kembalikan pada ini. Harapannya sih ada pertanyaan, sehingga bisa mengeksplor lebih dalam. Kalau ada pertanyaan ini biasanya eksplorannya lebih dalam. Oke, terima kasih Pak Sidik. Nah, ini gimana teman-teman, tadi sudah dijelaskan sejak awal, kita sudah review mulai dari anatomi fisiologi dulu ya Pak, tadi ya menyinggung tentang jantung dulu. Sudah dijelaskan juga mengenai konsep dasar untuk EKG. Sudah kita pelajari juga mengenai interpretasi EKG terkhusus pada kasus
aritmia, kemudian barusan juga sudah dijelaskan kembali interpretasi EKG yang terakhir ini pada kasus pasien dengan hipertropi. Nah, dari rekan-rekan semua, ada yang mau ditanyakan ini? Silakan. Pak Sidik ini orangnya sangat humoris. Jadi jangan khawatir, jangan takut untuk bertanya. Silakan bila memang ada yang ingin diklarifikasi atau ingin ditanyakan oleh rekan-rekan semua. Ya, silakan. Pak Sidik menggunakan earphone ya. Suaranya menjadi kecil. Menjadi kecil, baik. Ya, oke. Okay. Ya, silakan. Karena memang kita mungkin jarang, mereka baru semester 2 ya, teman-teman ya. Belum pernah ke rumah sakit, Pak Sidik. Jadi mungkin itu yang menyebabkan mereka belum punya gambaran sebetulnya. Seperti apa sih kertas EKG gitu kan? Gambaran EKG seperti apa gitu. Iya. Ya betul sekali. Jadi nanti kalau sudah terpapar pada kondisi pasien di lapangan ini bisa menjadi lebih hidup ya, bisa melihat langsung kondisi seperti apa pasiennya sehingga bisa dikrosekan itu. Iya. Lebih baik. Enggak apa-apa ya. Yang pertanyaannya disimpan dulu nanti saat ingin sudah profesi. Ya. Untuk bekerja boleh tanyakan lagi mungkin saya karena belum pernah ketemu Bu. Ternyata ini kepala ruangan namanya Bu Angel tanya, Bu Angel siapa? Oh dulu yang belajar di UKSW. Ya apa-apa siap yang itu. Sekarang kok beda? Wah sekarang semakin makmur ya apa-apa. Ya. Tiba-tiba jadi putih gitu ya Pak ya. Oke nanti. Seiring waktu kalau mereka sudah masuk ke rumah sakit pasti akan banyak hal karena akhirnya ketemu langsung kan. Jadi kalau sekarang masih ngawang-ngawang satu kotak besar itu seperti apa sih, satu kotak ini seperti apa gitu kan. Tapi nanti waktu mereka sudah masuk ke rumah sakit, mereka mau nggak mau harus menginterpretasikan. Nah itu baru mereka akan bingung nih Pak akhirnya nanti. Tanya siapa ini ya gitu kan. Banyak alumni-alumni juga apa namanya dari institusi lain yang tetap masih berhubungan biasanya karena kita bekerja itu bertanya. Jadi nggak apa-apa, saya terbuka. Sama-sama. Jadi, boleh ya? Nanti nyimpen nomor handphone Pak Sidik semuanya boleh nggih? Ya. Nanti Pak Sidik bingung jawabnya. Kisopo. Oke, baik. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, ini masih ada tentang elektrolit. Apakah mau disampaikan, Pak Sidik? Ya, baik. Saya sampaikan dulu yang elektrolit. Ini juga bahannya tidak terlalu banyak. Ya, jadi, supaya masih ringan ya, yang elektrolit. Saya sampaikan, saya izin untuk men-share kembali untuk ada gangguan elektrolit. Sabar ya, semangat ya, dipertahankan dulu energinya paling nggak 1 jam lagi gitu ya. Boleh miring kanan, miring kiri, sambil tidur-tidur gitu ya, nggak apa-apa sih. Yang penting suaranya mendengarkan dan matanya tetap on gitu ya. Kayaknya jaringan Pak Sidik ini jadi sedikit bermasalah lagi karena hujan ya. Ada masalah Pak Sidik?
Ada ya slide share terlebih dahulu ya. Oke. Berdiri dulu boleh loh teman-teman ya, supaya pantatnya nggak capek gitu kan, duduk terus tadi. Silakan loh Angel, Sally, lama-lama panas nanti ya. Masih proses, masih belum keluar. Sudah terlihat ya? Belum, belum. Nah, sudah sekarang. Ya, baik. Jadi elektrolit itu begitu sangat pentingnya di dalam proses elektrofisiologi. Jadi yang sudah dijelaskan di awal bahwa ada tiga ion utama yang berpengaruh di dalam elektrofisiologi, yaitu natrium, kalium, dan kalsium. Itu yang berperan di dalam fase-fase baik itu depolarisasi maupun repolarisasi. Natrium masih ingat, dia berperan dalam fase depolarisasi. Kemudian kalsium ini di fase plato. Kemudian kalium ini di fase repolarisasi cepat. Ya. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana gambarannya. Walaupun dengan EKG itu hanya ada dua elektrolit atau dua ion yang bisa diketahui, yaitu kalium dan kalsium. Untuk klorid dan natrium ini biasanya tidak kurang spesifik kalau kita lihat dengan EKG. Nah, kurang lebih 20 menit ke depan kita semua akan belajar terkait dengan bagaimana peran elektrolit dan gambaran EKG-nya. Nah, jadi elektrolit ini begitu penting ya untuk proses kehidupan kita, ya, walaupun ini jumlahnya sedikit, tapi kalau itu kurang, dia akan mengancam juga pada kehidupan atau bahkan juga berlebih. Makanya segala sesuatu itu jangan terlalu banyak atau kurang, ya, harus seimbang. Termasuk cinta, cinta terlalu banyak jadi posesif. Ya. Tidak cinta malah juga berbahaya kalau itu sudah berhubungan. Ya. Jadi harus tepat porsinya, ya. Termasuk juga ke elektrolit. Gitu ya. Dampaknya apa? Kalau seorang ini kekurangan elektrolit, ini akan terganggu metabolisme tubuh. Juga bahkan kekacauan. Kekacauan dari sistem kelistrikan. Ya. Nah, ini yang sangat berbahaya. Biasanya yang saling signifikan berpengaruh ada tiga. NaKCa. Natrium, kalium, dan kalsium. Ya. Nah, bagaimana peran kalium? Kalau kita lihat, dia menjaga potensial listrik ya, pada membran sel. Seperti apa? Ya, kalau kalium ini kita katakan repolarisasi pada membran sel dan juga bahkan mengatur dari neuroautonomik jantung. Dimana kecerdasan saraf sudah ada rangsang autonomik. Mana kan sebab dari otot jantung bekerja secara autonom, bisa dikendalikan ya. Aktivitas kerja dari jantung ini yang mempengaruhi kalium. Gangguan keseimbangannya ini ada dua kondisi, pada kondisi hiperkalemi dan hipokalemi. Jadi kalau katakan hiper, kalau kadar elektrolitnya jelas dia lebih dari 5,5. Nah, hipo dari kurang dari 5,5. Jadi nilai normalnya natrium kalsium sampai 5,5. Ya, ini yang harus dipertahankan. Ya. Ada kondisi tertentu yang bisa menyebabkan seorang ini jadi elektrolit imbalan, terutama pada kalium. Yang pertama, kalau peningkatan asupan kaliumnya. Ya. Jadi kalau seorang yang banyak meningkatkan asupan kalium, bisa karena misalnya memberikan cairan secara parenteral, atau mungkin juga karena asupan secara oral, ini juga akan mengganggu keseimbangannya. Jadi, ini karena peningkatan asupan. Kemudian, contohnya konsumsi nutrisi yang berkalium tinggi. Nah, ini pisang ya, kalau pisang satu biji nggak apa-apa. Kalau satu kandang dihabiskan semuanya ya, nanti bisa berkalium. Atau jeruk satu
satu apa namanya itu satu bakul dihabiskan cuma dengan saya berbayar ya. Kemudian pemberian tadi kalau ingin trafik, nah baik melalui bus atau mungkin cairan atau melalui injeksi trafik, nah ini agar konsentrasinya tinggi juga sangat berbahaya ya. Atau pada kondisi yang mengalami hemolisis, hemolisis juga terjadi akibat keracunan atau memang digigit oleh binatang buas sampai yang mengakibatkan darahnya itu menjadi lisis, pecah, keluh kalium akan keluar dan beredar ke seluruh tubuh, dan ini juga bisa diperkalium. Ya. Kemudian akibat dari perpindahan kalium ke ekstra sel, memang kalium itu banyak di dalam sel, akhirnya banyak berpindah menjadi ketidakseimbangan. Tapi di dalam vaskular ini menjadi hiperkalium. Ini akibat kondisi contohnya asidosis, dan kemudian akibat kekurangan insulin, memang insulin ini membantu kita metabolisme kalium, juga akibat keracunan dari obat-obat digitalis. Ini semuanya bisa menyebabkan perpindahan kalium ke ekstrasel. Juga penurunan ekskresi, meluaran dari kalium, baik itu melalui ginjal, atau memang banyak kerusakan atau keseimbangan jumlah dari hormon adrenal, atau memang ada pemberian terapi diuretik seperti yang hemat kalium seperti spironolakton, itu justru malah kaliumnya akan tertahan di dalam tubuh. Ini yang menyebabkan juga peningkatan kadar kalium. Atau memang penggunaan obat-obatan seperti misalkan obat-obat yang menghambat ekspresi kalium di ginjal, contohnya ACE inhibitor obat-obat darah tinggi, Atropril, masuk golongan ACE inhibitor ini juga bisa menyebabkan hambatan pengeluaran kalium dan tetap tertahan dalam tubuh. Nah, kemudian tanda gejalanya seperti apa? Ya. Ya, karena hujan lebat sebentar ya. Ini takutnya saya keguyur. Ya, sebentar ya. Ya, mungkin ada tandanya kalau kita lihat di muskulo, ya bersama dengan muskulo dan skeletal. Dan skeletalnya terjadi kelemahan hingga kelumpuhan, ya, kemudian dibantu intestinalnya, muncul ileus, ya, itu bisa gagal nafas. Ini bisa menyebabkan mungkin nafas juga ini kalau berkarir. Dan juga yang paling penting adalah kalau terjadi di miokard, ini bisa aritmia. Aritmia bahkan bisa aritmia letal, nah, pada VT atau VL, atau sinus arrest, atau juga bisa aritmia minor, tergantung seberapa tinggi kadar kalium yang ada. Ya. Contohnya ada empat tahapan kalau kita lihat dalam pembentukan gambaran EKG. Ini mulai dari T yang tinggi, pemanjangan interval PR, ya, sinus atrium berhenti, dan sampai terbentuk gelombang sinus. Bukan sinus, sinus itu bukan, ya, tapi sine wave, gelombang sinus, yang ini mendekati atau kondisi yang QRS-nya lebar-lebar. Ya. Nah ini contoh tahapan yang pertama kalau kita lihat, bentuknya gelombang T yang tinggi, seperti ini. Jadi T-nya ini mau menyamai gelombang R-nya, ya. Pito. Kalau dia muncul pito, berarti kalau kita lihat secara laboratorium, ini kadar kaliumnya kalau sampai 6, 6 sampai 7. Ya. Ini sudah mulai tampak. Tapi normalnya kan kurang dari 5,5. Kemudian kalau kaliumnya semakin tinggi, maka akan terjadi pemanjangan interval PR. Ya, dia lama-lama PR interval memanjang, nah, seperti ini yang depan ini. Ini R-nya, ini T. Jadi seolah-olah nanti seperti hanya gelombang R saja. Gelombang T-nya makin runcing. Gelombang P perlahan mendatar. Depresi segmen ST. Ya. Jika masih tidak ada terapi, maka P-nya lama-lama hilang, kadarnya sampai 8-9, bilang kompleks LS-nya lebar, T-nya makin runcing. Akhirnya terakhir terbentuk gelombang sinus,
atau sine wave yang ini menggambarkan lama-lama jadi VT. Kalau udah VT, ya kemungkinan lama-lama jadi VF. VF itu jantung. Ya, itu sudah meninggal pasiennya kalau di atas 9. Makanya terkadang-kadang jantungnya jadi berhenti. Karena kardiak ares. Makanya di dalam satu tindakan bedah jantung, caranya dengan pemberian kalium tinggi, dilumpuhkan jantungnya dengan hiperkalemi. Ya, sehingga jantung itu berhenti. Tapi kalau itu di bawah kontrol. Tapi kalau itu sudah terjadi memang karena kondisi patologi, ya ini bisa meninggal. Ya. Nah, ini urutannya ya, dari mulai gelombang T yang tinggi, PR interval memanjang, P-nya hilang, akhirnya terbentuk gelombang sinus. Nah, kejadian ini tidak harus berurutan, tetapi bisa terjadi perubahan dari awal, misalkan dari gelombang T tinggi, bahkan sampai gelombang sinus, tergantung daripada kondisi berkalemianya seperti apa, dan dapat mendapat penanganan atau tidak. Nah. Kemudian, kondisi berikutnya, yaitu hipokalemi. Ini penyebabnya bisa karena tanpa penurunan kalium total tubuh, kemudian bisa dengan penurunan kalium total tubuh. Misalnya kalau dia tanpa penurunan, ini contohnya akibat alkalosis, atau dengan penurunan kalium tubuh karena biasanya akibat kehilangan melalui saluran cerna. Dan muntah atau diare, tapi harus hati-hati. Ketika muntah atau diare, ini bisa terjadi hipokalemi yang mempengaruhi kondisi di aktivitas listrik jantungnya. Kemudian pada kondisi hipokalemi ini juga memicu aritmia, ada perubahan gambaran EKG ya. Nah, ini kalau hipokalemi ini biasanya muncul gelombang U. U-nya yang nyata, ya. Depresi segmen ST, T-nya lebih rendah, dan U-nya lebih tinggi, ya. PR interval memanjang. Kemudian juga akan muncul gelombang U yang nyata lagi, ya. Dan juga T-nya lebih pendek karena dia mendatar. Ini merupakan ciri-ciri yang spesifik. Kalau hanya gelombang U saja, jadi biasanya belum positif, belum spesifik, harus sesuai dengan tanda-tanda yang lain tadi. Ya, dari mulai PR interval memanjang, T-nya mendatar. Nah, ini gelombang U yang nyata. Ya, meskipun ini sebagai ciri yang khas dari hipokalemi, tetapi gelombang U kadang tidak dianggap bermakna kalau tadi tidak disertai dengan tanda-tanda yang lain. Ya. Itu kalium. Kemudian kalsium, kalau kita lihat, ini normalnya 8,5 sampai 10,5. Ini fungsi secara umumnya biasanya berpengaruh di dalam pembentukan tulang dan gigi, pengaturan fungsi sel, transmisi saraf, pembentukan darah, dan menjaga permeabilitas dinding sel. Nah, buahnya bisa hipo, bisa hiper. Ya. Hanya penyebabnya, ini kalau kita lihat biasanya ada disebut vitamin B, hiperparathyroidism, pseudoparathyroidism, hipoalbumin, kerusakan ginjal, hipomagnesemia, semuanya bisa terjadi ya. Nah, kalau kita lihat secara spesifik di gambaran EKG pada kondisi hipokalsemia, karena seperti kita ketahui bahwa kalsium ini perannya di dalam fase plato, maka nanti terkait dengan waktu atau durasi. Jadi kalau dikatakan hipo, karena kurang kalsiumnya, maka waktu pengisian di RS, di retikulosarkoplasmik ini menjadi lambat. Maka ciri-cirinya karena dia lambat, jadinya QT memanjang. Butuh waktu yang lama. Karena kekurangan kalsium. Ya. Dengan pemanjangan segmen ST juga. Ya. Nah, ini lebih dari 0,4. Kalau dia hiper, nah ini yang hiperkalsium ini penyebabnya banyak sekali karena reaktor di tulang di osteoklasnya, reaktor di kalsium di ginjal, penyerapan pada kelebihan pada saluran cerna. Ya. Nah, kalau kita lihat di gambaran EKG tadi, karena dia jumlah kalsiumnya itu banyak, maka butuh waktu yang cepat kalsium ini mengisi RS, sehingga
akhirnya QT-nya terlihat memendek. Ya, jadi QT intervalnya memendek. Karena repolarisasinya cepat, ya, meningkat cepat. Ya. Jadi kalau bisa kita simpulkan bahwa kalau kaliumnya semakin tinggi, ya, maka ya kalau kaliumnya semakin tinggi, maka gelombang T-nya juga makin tinggi. Kalau kaliumnya semakin rendah, maka muncul gelombang U. Sementara kalau kalsiumnya itu kadar kalium kalsiumnya semakin meningkat, maka QT intervalnya memendek. Kalau kadar kalsiumnya ini semakin berkurang, maka QT intervalnya yang memanjang. Itu yang menjadi simpulan dalam gangguan elektrolit. Ya. Nah, ini contoh kondisi pasien yang mengalami hiperkalemi. Kalau di sini kita lihat bahwa T-nya ini tinggi-tinggi. T-tolnya ini tinggi hampir di seluruh lid. Jadi T-nya itu tinggi-tinggi semuanya hampir di seluruh lid. Hati-hati ketika T yang tinggi tapi tidak menyebar hampir di seluruh lid, tapi hanya lid yang berpasangan, jangan-jangan dia hiperakut T yang menyebabkan dia beda kondisi. Jadi kondisinya adalah pra-infark. Jadi hiperakut T. Jadi makanya harus pastikan betul, dia hanya T-nya tinggi pada lid yang berpasangan atau hampir menyeluruh seluruh lid. Ya, kalau seluruh lid berarti dia hiperkalemi. Sinus ritem dengan hiperkalemi. Nah, seperti ini kita lihat. Nah, di sini utamanya reguler, ya, karena PKR-nya sama, jarak PKR-nya sama, maksudnya normal, dilihat dari 1 dan AVF, dia positif-positif, tanda iskemik kita ada. Nah, di sini kita intervalnya yang memanjang. Ya. Kemudian hipertrofi tidak ada. Nah, ini kita bisa lihat bahwa di sini ada sinus ritem dengan hipokalsemia. Kekuatan hipo karena memang dia berkurang, ya, sehingga butuh waktu yang lama, sehingga kita intervalnya memanjang. Ya. Kalau ini di sini kalau kita lihat, ya, di sini bentuknya. Nah, kalau kita perbesar, ini muncul gelombang U yang nyata, ada ST depresi, T-nya lebih mendatar, ya. Ini biasanya ciri-ciri dari hipokalemi. Sinus ritem dengan hipokalemi. Ya. Ini QT-nya memendek ini pada ciri-ciri pada hiperkalsemi. Nah, dia lihat kalau kita lihat antara QRS dan T-nya dia semakin dekat, ya. Kalau dia QT-nya memendek, jadi T-nya jadi dekat dengan QRS-nya. Ini karena dia jumlahnya banyak, jadi butuh waktu yang cepat untuk mengisi RS kalsiumnya, sehingga dia disebut hiperkalsemi. Ya. Mungkin itu untuk gangguan elektrolit juga ada 4. Hipokalemi, hiperkalemi, hipokalsemi, hiperkalsemi. Ya, ciri hiperkalemi itu kalau T-nya tinggi-tinggi hampir menyebar seluruh lid. Ciri-ciri hipokalemi kalau muncul gelombang U yang nyata disertai dengan ST yang mendatar, T-nya datar, ST-nya semakin panjang. Pada kondisi hiperkalsemi, karena kondisi kalsiumnya ini banyak, sehingga waktunya pendek untuk mengisi RS, sehingga QT-nya memendek. Karena kekurangan kalsium pada hipokalsium, hipokalsemi, ya, itu butuh waktu yang lama untuk mengisi RS, sehingga terlihat QT-nya yang memanjang. Itu adalah kunci-kunci dalam pemahaman interpretasi EKG pada gangguan elektrolit. Silahkan kalau mau bertanya, ya. Saya kembalikan pada Ibu Nini. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Sidik. Ini gimana teman-teman sampai materi terakhir? Apakah tetap semangat ya? Masih semangat ya? Ada yang mau ditanyakan, diklarifikasi? Bu Viana, ada yang mau ditanyakan Bu Viana?
Sejauh ini belum ada, Bu. Saya mencoba mencerna dulu semua yang Pak Sidik berikan tadi. Itu internalisasi ya, ya. Kalau pasien ureum kreatininnya tinggi seperti itu mempengaruhi lead di EKG-nya, gambaran EKG-nya gitu, interpretasinya enggak? Iya. Suaranya agak kecil. Oh, oke. Pak Sidik, tadi saya bertanya kalau pasien, biasanya kan pasien-pasien CKD, mereka kan Benar. ada masalah juga dengan ureum kreatinin, nggak hanya kalium saja gitu. Nah, gambaran EKG-nya gitu biasanya seperti apa, Pak? Kalau pada pasien dengan CKD itu rata-rata asidosis metabolik ya. Jadi kalau asidosis metabolik ini juga dia akan berefek pada metabolisme kalium tadi. Sehingga pasien-pasien pada CKD ini juga harus hati-hati karena asidosis tadi, seperti yang saya katakan, karena kondisi ini bisa menyebabkan perpindahan kalium dari dalam menuju keluar sel, sehingga tadi bisa hiperkalemi. Nah, pasiennya bisa kalau hiperkalemi, ini bisa muncul gelombang T yang banyak dan tinggi. Kan ini bisa CKD-nya bisa menyebabkan aritmi karena dia tadi anak asidosis biasanya metabolik. Ya. Nah, ini harus hati-hati karena pada CKD itu juga terapinya butuh ketat dan juga banyak sekali yang harus diperhatikan, banyak bumerangnya, mau diberikan cairan banyak berkurang, mau tidak juga nanti dia sebenarnya ada dehidrasi sel, nah ini kan jadi sangat sulit. Itu udah kompleksitasnya tinggi. Ya, betul. Kan dia butuh cairan, tapi cairannya tidak boleh mengkonsumsi Ya. banyak gitu. Nah, bagaimana kaliumnya gitu ya. Oke. Dari yang lainnya, teman-teman yang lain, ada yang mau dikonfirmasi atau ditanyakan, silahkan. Sabar ya, Bu. Sabar ya. Ya, sabar menunggu nih. Siapa nih yang barusan bertanya? Saya mau nanya, Bu. Silahkan, Angel, silahkan. Tapi yang di hipertrofi tadi, Bu. Oh ya, silahkan. Nggak apa-apa. Ini nggak tahu sih, Bu. Tiba-tiba terlintas aja gitu. Saya mikirnya. Saya nggak tahu juga ini ada atau tidak gitu kejadiannya. Kalau misalnya hipertrofi itu terjadi di dua ventrikel kanan dan kiri, itu kira-kira hasil EKG-nya itu seperti apa gitu, Bu? Atau itu nggak mungkin terjadi kah hipertrofi di ventrikel kanan dan kiri? Terus ini saya tiba-tiba mikir, saya tadi bertanya-tanya gitu, searching-searching nggak dapat juga, Bu. Oke, baik. Terima kasih Angel untuk pertanyaannya. Pak Sidik, jadi Angel menanyakan, beliau bertanya, mungkin nggak sih Pak pada pasien itu mengalami hipertrofi tetapi sinistra dan dextra gitu Pak. Nah kalau terjadi hipertrofi sinistra dan dextra, nah bagaimana dengan gambaran EKG-nya gitu toh? Ya. Okay. Ya, bagus sekali pertanyaannya, ini udah melangkah jauh ke depan ya. Hanya dengan melihat kondisi, ya kondisi tersebut itu bisa mungkin saja terjadi. Nah, kalau kita lihat pada pasien yang mengalami gagal jantung kanan ini sebagai imbas dari gagal jantung kiri sebenarnya. Ya, dia tidak murni sendiri dari jantung kanan biasanya. Ini lama-lama kalau itu dalam waktunya lama itu bisa membesar semuanya ke dua ruang ventrikelnya. Jadi kalau kita lihat maka syarat-syarat tadi yang di foto ventrikel kanan itu bisa muncul semuanya. R tinggi-tinggi di kedua belah sisi. Ini bisa terjadi, tapi memang kondisinya kita temuinya jarang karena rata-rata pasien yang sudah mengalami gagal jantung kanan akibat memang kondisi kelainan gagal jantung kiri ini pasiennya ini sudah kondisi berat dan tidak berlangsung lama ininya apa namanya survive-nya sehingga memang jarang kita temui, tapi itu bisa terjadi ya dengan melihat kondisinya. Kita harus kita pastikan betul syarat tadi pada hipertrofi kanan dan ventrikel. Untuk hipertrofi ventrikel kanan dan ventrikel kiri. Gitu. Nah, di mana kalau yang kanan itu terlihat dari V1-nya yang R-nya tinggi-tinggi, yang sebelah
kiri berarti dia kalau kita jumlahkan dengan sisi kanan itu lebih dari 35 syaratnya untuk tinggi R banding S-nya. Ya, jadi bisa saja terjadi. Tetapi yang paling sering memang belum sampai munculnya gambaran EKG, tapi kondisi pasien sudah mulai memburuk, ya. Jadi belum sampai hebat, membesar hebat, itu kondisinya sudah nggak tahan biasanya pasiennya. Karena tadi sering jarang ditemui, karena kita tidak survive pasien. Itu sudah sangat kompleks kalau dua-duanya membesar. Ya. Begitu, Mbak Angel. Oke, terima kasih Pak Sidik. Angel, apakah menjawab jawabannya? Menjawab pertanyaannya Angel atau menimbulkan ada pertanyaan baru? Tidak, Bu, menjawab, Bu. Berarti mungkin terjadi. Ya, mungkin terjadi. Tidak ada yang tidak mungkin ya, Pak Sidik ya. Ya. Mungkin saja. Bu Angel jadi kepala ruang di daerahnya itu mungkin. Ya. Ya kan? Ya. Oke, baik. Terima kasih ya Ibu dan Bapak. Oke, sama-sama. Dari teman-teman yang lain, ada lagi yang mau diklarifikasi, silakan. Berbagi pengalaman boleh nih kita. Boleh. Yang santai-santai aja mungkin pengalaman dari keluarga gitu, karena memang prinsipnya belum pernah ke klinik ya Pak, jadi ya. Masih minim untuk pengetahuan terkait EKG gitu. Mungkin ada keluarga yang pernah dirawat seperti itu, gambaran EKG-nya dulu seperti apa gitu kan. Silahkan kalau mau ditanyakan. Atau mungkin ini Pak, bagi yang mahasiswa perokok ini Pak, kira-kira ini dalam merokok ya, dalam jangka waktu rentang berapa tahun gitu Pak mereka mengalami aritmia? Di sini nggak ada yang merokok saya yakin ini, karena saya nggak melihat ini, jadi saya anggap nggak ada yang merokok ya. Mengedukasi orang lain Pak ketika ada mahasiswa menemukan temannya merokok gitu misalnya Pak. Kaitan dengan rokok ini terkait dengan muncul aritmia ini memang hubungannya masih terlalu jauh ya. Karena harus melalui beberapa fase perubahan dulu. Ini rokok ini cenderung yang berpengaruh justru malah ke vaskularisasi, bukan ke arah konduksi atau gangguan pembentukan impuls jantung. Justru sebelum muncul, ketika dia muncul aritmia, memang ketika sudah mengalami gangguan vaskularisasi, nah dia gangguan suplai darah, ya kan? Kalau itu terjadinya di arteri koroner, ya dia bisa cardiac arrest. Cardiac arrestnya itu bisa sampai ke kalau itu sumbatan total, nanti butuh waktu yang lama, dan itu belum bisa diprediksikan berapa lama. Jelas dia punya risiko. Nah ini sudah dilaporkan kemarin dari hasil riset saya pun bahwa memang seseorang yang pada usia dewasa. Jadi ini hati-hati ketika usia dewasa, di mana kesejahteraan mulai meningkat, penghasilan mulai didapat, ini biasanya mulai terjadi perubahan gaya hidup. Makanya ingin cepat dan enak. Bahkan yang enak-enak itu yang berbahaya. Nah, kalau itu dikonsumsi, makanya dari orang-orang dewasa ini diteliti, itu baik di Cina, di Xinjiang maupun di India, itu pada pekerja dewasa ini sudah mulai terjadi risiko penyakit jantung, ya rata-rata sudah mulai pre-obes, ya kemudian pre-hipertensi, ya kemudian tapi merokok semakin meningkat, tambah alkohol karena dia sudah mampu membeli kan. Nah ini mulai tinggi sehingga pada usia 34 tahun 2. Ini banyak pasien di India dan di Xinjiang itu paling tinggi kejadian cardiac arrest dan sudah dilakukan operasi bedah jantung. Nah, Anda sudah berapa? Mungkin kalau kita cek, ya, kalau saya sudah usianya mendekati 40 tahun. Ya, jadi juga harus sudah beresiko ya, dengan usia. Usia didukung oleh jenis kelamin juga. Pada wanita mungkin masih dilindungi
oleh hormon estrogen yang membantu di dalam kardiak atau vaskular protektor. Tapi pada laki-laki ini semakin masih usia muda pun, karena jumlahnya lebih sedikit, ditambah karena gaya hidup, kemudian akibat peningkatan high sensitive CRP yang mempengaruhi penebalan vaskuler pada laki-laki, yang itu bisa dirangsang oleh rokok dan minuman keras. Nah, ini bisa lebih cepat pada laki-laki untuk mengalami gangguan kardiovaskuler pada wanita. Tapi pada wanita setelah menopause, dia 10 kali lipat lebih tinggi kejadian penyakit jantungnya daripada laki-laki. Ya, jadi itulah mengapa anugerah diberikan pada wanita, ya, karena wanita harus mengandung, membesarkan anak-anak, ya. Laki-laki kan membuat mengandung, kemudian tidak terlalu konsen penuh untuk membesarkan anak-anak, dia hanya membiayai dan lain sebagainya. Meskipun tidak semuanya, tapi mayoritas itu, ya. Nah, itulah aktivitas itu. Gitu ya. Jadi memang merokok ini masih diteliti, dan itu masih menjadi faktor kuat juga untuk mengalami penyakit vaskular melalui peningkatan tekanan darah dan gangguan vaskularisasi. Gitu. Ya, baik, terima kasih Pak Sidik. Wah, sangat menyindir saya sekali ya. Merokok 34,5 enggak. Rokok itu kan slogannya sekarang ini, rokok itu membunuhmu. Ya, oh, bukan cinta ya Pak ya, berarti ya. Rokok itu ya, berarti yang membunuh ya. Oke, baik teman-teman. Sepertinya kita ini sudah materi terakhir. Apakah review akan diberikan Pak Sidik? Boleh. Oke, baiklah. Monggo kalau mau memberikan review silakan Pak Sidik sebelum kita akhiri. Saya slide share lebih dahulu. Sebentar ya. Mantap ini. Ada materi lain mungkin yang belum saya sampaikan terkait dengan iskemik dan infark karena waktu ya, nanti mungkin kapanpun dan dimanapun silakan kalau nanti ada waktu bisa kontrak lagi ya untuk belajar ini, karena memang idealnya 2 hari, jadi hari pertama itu biasanya dari anatomi hanya sampai aritmi biasanya, itu nanti diperdalam, dilatih lagi, apalagi kalau bisa tatap muka langsung ini akan menjadi lebih terasa ya pembelajarannya, karena banyak latihan, karena memang latihan ini juga menguatkan, jadi mungkin nanti dan kapan-kapan pun kalau misalkan masih diizinkan oleh Tuhan untuk bisa berbagi lagi ya, dan untuk materi berikutnya memang kalau mau ingin disampaikan ini karena keterbatasan waktu, jadi kita stop dulu di sini. Juga termasuk perekaman ini saya yakin kalau ini mudah ya, hanya mereview saja.
Baik, tadi sudah banyak yang kita pelajari, bentar ya. Ya, tadi sudah banyak yang kita pelajari dari mulai pagi jam 8, kita mulai bertemu, kemudian kita belajar tentang anatomi fisiologi, bahwa jantung ini merupakan organ yang penting dan organ yang utama, ya, yang tentunya ini membantu di dalam proses sirkulasi darah kita. Jantung ini terletak di kaku mediastinum, di atas diafragma, kemudian di depan kolumna vertebralis. Jantung itu dapat berdenyut kalau ada aktivitas listrik yang mendahuluinya. Tentunya dengan generator. Generator utama jantung itu ada tiga, yaitu mulai dari S anode, Afinud dan serabut Purkinje. Kerja dari generator tersebut secara sinkron, ya, sehingga jantung ini mampu berdenyut dengan teratur, yaitu dengan nilai normal 60 sampai 100. Kalau itu dari ciri-ciri, ya, haritnya, iramanya, kemudian hantaran yang terganggu, maka pasien itu bisa mengalami aritmia. Aritmia ini berdasarkan prognosanya ada tiga yang harus kita pelajari, itu minor, mayor, dan juga termasuk yang mengancam jiwa. Banyak sekali bentuknya, ini harus kita pelajari dan kita review kembali untuk tipe-tipenya, karena memahami aritmia ini harus sering melihat, kemudian mencermati, sehingga nanti materi-materi kait dengan aritmia bisa dipahami dengan baik. Selain belajar aritmia, kata tadi kita juga sudah belajar bagaimana terkait dengan pembesaran otot jantung baik di atrium maupun ventrikel. Ya, juga terakhir tadi kita bicara tentang gangguan elektrolit. Yang ini semuanya tentunya pembelajaran kita tentunya masih terbatas oleh ruang dan waktu, ya. Mohon maaf kalau saya belum bisa memuaskan karena saya memang bukan alat pemuas, ya. Semuanya nanti di hadapan Anda sendiri, ya. Untuk terus belajar, terus sharing, bertukar pikiran ini juga membantu mengingatkan kalau Anda puas hari ini tentunya kita tidak berkembang, ya. Dengan ketidakpuasan itu menjadi semangat untuk terus berkembang, mencari hal-hal baru karena ilmu tetap berkembang. Apa yang sampaikan hari ini tentunya nanti juga ada perkembangan di era-era mendatang, sehingga long life learning itu menjadi prinsip yang harus kita selalu laksanakan. Ya, meskipun tidak harus melalui forum-forum formal, forum-forum informal bisa kita dapatkan. Ya, terima kasih saya ucapkan pada FKIK, Rama Bu Nining juga yang sudah menghubungi, dan juga Bu Fiane ini yang sudah menghubungi juga, memfasilitasi. Tanpa bantuan Ibu, mungkin saya tidak bisa share ilmu pada mahasiswa semua. Ya, semoga apa yang dilakukan semuanya dimurahkan catatan amal ibadah pada Tuhan. Kemudian saya selalu terbuka apabila ada hal yang ingin ditanyakan setelah ini, silakan nanti bisa kontak saya, bisa lihat video saya untuk mempelajari tentang konsep dasar EKG ada di channel saya, silakan Siding Awaludin 1. Di situ banyak juga materi-materi yang lain terkait pembelajaran, baik itu terkait dengan keperawatan kritis maupun perawatan dasar, ya. Nah, nanti itu bisa memperkaya untuk belajar, ya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, dan mohon maaf sekali lagi karena saya manusia biasa yang tentunya banyak kekurangan. Kelebihan itu hanya milik Tuhan, ya. Oke. Nanti untuk berdoa tentunya akan diwakili dari Prodi. Ini bukan suatu perpisahan, tapi kita akan bertemu di lain waktu dan kesempatan. Terima kasih. Selamat sore. Baik, terima kasih banyak Pak Sidik untuk saya kembalikan pada Bu Nining. Ya. Oke, Pak Sidik terima kasih banyak untuk materinya dan sharing ilmunya yang tentu sangat bermanfaat sekali untuk kita semua. Dan tentu hari ini kami semua yang ada di sini
sangat puas dengan materi yang sudah disampaikan Pak Sidik, dan tentu terima kasih karena telah memusingkan kami semua yang ada di sini, sehingga dari proses pusing itu artinya kami semua memiliki proses untuk mau belajar gitu ya. Dan terima kasih untuk waktu yang sangat terbuka, sehingga nanti selanjutnya ketika kami semua memiliki kesulitan, tentu diizinkan oleh Pak Sidik untuk sharing atau bertanya kepada Pak Sidik. Seperti itu. Baiklah teman-teman, saya selaku moderator juga memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam saya membawakan acara pada sore hari ini, dari pagi hingga sore hari ini, tentu ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu dan juga rekan-rekan semuanya. Untuk selanjutnya, maka waktu akan saya kembalikan kembali kepada silakan kepada MC. Baik, terima kasih Ibu. Peserta workshop yang kami hormati, demikianlah kegiatan workshop ini telah dilaksanakan dengan sangat baik. Kami selaku perwakilan dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Kristen Satya Wacana mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Nurse Sidik Awaluddin, S.Kep, M.Kep, Spesialis Keperawatan Medikal Bedah, atas kesediaannya berbagi ilmu kepada kami semua. Kiranya ilmu yang telah dibagikan dapat memperkaya pengetahuan kita semua dan bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan negara. Dengan demikian, usai sudah workshop kita dari pagi hingga sore hari ini. Sebelum acara kita akhiri, izinkan kami sekali lagi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas ketidaksempurnaan kami dalam membawakan kegiatan ini. Selanjutnya, mohon bantuan kepada Saudari Francisca untuk berkenan menutup acara ini dalam doa. Terima kasih. Terima kasih, Lia, atas kesempatannya untuk saya membawa kita dalam doa sekali lagi. Teman-teman, saya akan membawa kita sekali lagi di dalam doa iman Kristen. Teman-teman yang lain bisa mengikuti. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur yang sebanyak-banyaknya kepada-Mu atas berkat-Mu pada hari ini. Tuhan, Kau telah memberikan kami kesehatan, kekuatan, sehingga kami dapat mengikuti workshop ini dengan baik, Tuhan. Dan juga Kau berkati pemateri yang telah memberikan materi kepada kami, Tuhan. Kiranya ilmu ini dapat kami pahami, dapat kami mengerti, dan dapat kami aplikasikan nanti ke depannya untuk masa depan kami, Tuhan. Kami juga berdoa untuk kegiatan kami selanjutnya, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami tutup acara kami. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih Pak Sidik. Mungkin begitu kita bisa akhiri kegiatan hari ini. Sekali lagi kami, saya terutama mewakili atas nama FKIK, Bu Viana, Bu Catherine, dan tim medical surgical di FKIK UKSW, beserta rekan-rekan mahasiswa, tentu banyak mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Sidik. Dan terima kasih dan mohon maaf karena kita tidak bisa berdiskusi secara langsung secara offline dikarenakan masih dalam masa pandemi. Harapan kami sangat besar nanti suatu saat nanti kita semua akan berjumpa dan berdiskusi secara live bersama Pak Sidik, sehingga tentu akan ada banyak ilmu yang bisa kami serap lagi dari Pak Sidik. Seperti itu, terima kasih juga untuk rekan-rekan mahasiswa serta Bapak Ibu peserta webinar interpretasi EKG pada pagi hingga sore hari ini. Terima kasih banyak telah mengikuti kegiatan ini dengan baik. Selamat sore, sampai bertemu di pertemuan kita yang selanjutnya. Terima kasih Pak Sidik. Sama-sama, mohon maaf, sampai bertemu lagi. Bu Nining, Bu Viana, terima kasih dan semua mahasiswa calon perawat yang sukses di era mendatang. Baik Pak, terima kasih Pak, selamat sore. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Pak, selamat sore. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Saya punya hutang batik saya ya. Nanti kapan-kapan main ke Salatiga lagi, Pak. Semoga pandemi bisa teratasi, tertangani, jadi kita bisa offline lagi nanti, Pak.
Siap, siap. Terima kasih. Terima kasih Bu Nini, ya. Bu Catherine, terima kasih. Ya, Pak, silakan, Pak. Siap. Terima kasih Bu Nining, nanti saya minta link.